Seperti Pak Pramulya tadi sebutkan, memang cloud computing itu sudah menjadi tren sekarang dan kita harus terlibat di sana ya sebagai pemain. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu kehormatan bagi saya diundang oleh Universitas Taruman Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura di Pontianak ya. Secara fisik saya belum pernah ke Pontianak loh ya. Ini Kalau kunjungan nanti saya pertama. satu-satu datang, Pak. Ini kunjungan saya pertama di Pontianak. Dan memang saat ini sangat sulit untuk apa namanya berkunjung ke sana kemari ya. Tapi oke lah, kita punya media media new normal sekarang yang harus kita manfaatkan dengan maksimal. Baik, saya diminta Pak Pram dan tim untuk membawakan satu presentasi terkait dengan cloud computing. Selamat pagi khususnya untuk teman-teman dari Universitas Tanjung Pura ya, baik dosen maupun mahasiswa yang datang. Saya juga terima kasih untuk teman-teman di dunia remote sensing yang saya lihat banyak juga yang datang nih, yang aktif di media sosial ya. Silakan bergabung. Saya mohon bantuannya kalau nanti ada yang salah-salah dari saya yang saya sampaikan. Oke, saya izin untuk share screen ya, Pak Pram ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Saya mau perkenalkan diri sedikit. Tadi agak koreksi sedikit, saya bukan peneliti, saya adalah perekayasa. Jadi ada jabatan fungsional khusus perekayasa pada level ahli perekayasa madya. Tugas saya di Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan sekali lagi saya katakan ini kunjungan saya pertama di Pontianak. Saya ingin sekali ke apa namanya itu Google Kilometer Nol ya, belum belum pernah Amin, amin, kesampaian ya. Pak. Amin, Pak. Oke. Oke, saya mulai saja. Jadi cloud itu saya tidak tahu pasti mulainya kapan ya, tapi mulai didengung-dengungkan itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan besar yang memperkenalkan cloud dan cloud ini suatu hal yang aneh saat itu ya, dan masih mahal. Tetapi ya ada aja yang apa namanya yang membuat dia murah, bahkan menggratiskan ya, bahkan dia menggratiskan bagi kita, bagi publik untuk bisa mengakses. Nah, itu saat itu cukup mengherankan ya, tapi kemudian setelah 10 tahun ini baru kelihatan bahwa di sana tuh salah satu gudang bisnis yang luar biasa ya. Dan kita di dalam dunia remote sensing ternyata alhamdulillah ya sangat terbantu dengan cloud computing ini. Tapi jangan percaya dulu, bantunya ini dari segi seperti apa nih ya. Nanti nanti kita lihat terbantunya dari sisi apa. Ada juga yang merasa tersingkirkan loh soalnya. Ya. Baik. Sekarang kita lihat dari sisi definisi cloud computing. Bagi orang remote sensing, dia langsung bicara masalah earth imagery, kemudian apa namanya yang bisa diakses oleh seluruh orang di dunia dengan mudah dan sebagainya sebagainya. Ini orang-orang remote sensing ngomongnya langsung begitu. Tapi sebetulnya cloud computing itu tidak hanya di dunia remote sensing atau image processing ya. Jadi secara umum cloud computing bisa dikatakan teknologi yang menjadikan internet itu sebagai pusat manajemen data dan aplikasi. Nah, di sini peran internet itu yang luar biasa ya. Satu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa koneksi kabel atau bahkan tanpa kabel itu bisa dalam tanda kutip bisa mengalahkan segala macam perangkat yang ada di komputer kita untuk suatu proses yang luar biasa. Nah, di sini kita lihat cloud computing itu dibagi menjadi beberapa bagian yang banyak sekali, cuman kita sederhanakan lagi menjadi tiga macam gitu ya. Seperti public cloud. Public cloud ini
dia bisa bisa diakses oleh kita, ya, oleh siapapun, ya, siapapun bisa mengakses sana. Ada yang free, ada yang berbayar, ya, ada yang free, ada yang berbayar. Telkom itu salah satu yang menyediakan cloud di Indonesia, ya, layanan cloud di Indonesia, Telkom. Kemudian yang ada sekarang sudah banyak, ya, sekarang sudah banyak. Kemudian untuk tingkat dunia, ya, ya kita tahu lah, Google dengan G Suite-nya, Microsoft dengan Azure-nya, kemudian Amazon dengan AWS-nya, ya, Amazon Web Service itu yang sangat terkenal. Kemudian Alibaba muncul lagi dengan cloud-cloud-nya, ya. Jadi kita bisa mengakses sana, ada yang berbayar, ada yang gratis. Kemudian kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di sana. Ya. Contoh yang paling gampang yang biasa kita pakai nih, ya, yang biasa kita pakai kalau misalkan kita pakai Google Drive, ya. Google Drive itu bukan hanya tempat untuk menyimpan, bukan hanya tempat untuk menyimpan file, tapi di sana juga ada aplikasi, ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai cloud tadi, ya, public cloud, ya, public cloud. Jadi ada apa namanya, ada demand-nya, ya. Terus juga bisa self-service. Jadi self-service itu kita mengakses sesuatu langsung ke tempat tersebut, ya. Orang lain nggak perlu tahu kita akses ke sana bisa, dan kita bisa menjalankan banyak aplikasi di sana. Misalkan saya katakan tadi contoh nih, ya, yang kita banyak pakai Google Drive. Google Drive kita bisa mengakses Google Docs, bisa mengakses Google Slide, bisa mengakses apalagi, ya, banyak aplikasi di sana yang bisa kita akses. Sama seperti Microsoft juga mengeluarkan apa yang 360 kalau nggak salah, ya, 360 juga gitu, semacam itu, ya. Dan sekali lagi ada yang berbayar, ada yang free, ya. Kemudian saya ngomong masalah cloud dulu nih, ya. Kemudian private cloud, nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar nih, ya, di Indonesia sekarang juga sudah umum. Jadi dia dia menyewa satu tempat, ya, sewa satu tempat, tempat khusus. Kemudian tempat itu maksudnya server, ya, bukan space yang bukan sekian kali sekian meter per dolar, per meternya berapa dolar, bukan, ya. Tapi ini adalah di server sana dengan kapasitas tertentu, dengan apa namanya, infrastruktur yang ditawarkan tertentu atau yang kita minta. Kemudian kalau sudah lengkap di sana, baru kita ini apa namanya, kita bisa install atau si perusahaan itu menginstal aplikasi yang diinginkan, ya. Kemudian kalau hybrid cloud ini percampuran antara keduanya. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah pakai semacam Google Drive atau Microsoft Azure atau apa namanya yang lain-lain itu, mungkin kalau yang sudah pernah naik ojek, ya, Grab, ya, Grab kan sudah ada, ya, di Pontianak, ya. Nah, itu juga mereka menggunakan cloud, ya. Jadi sebetulnya kita sudah bermain dengan cloud tanpa kita sadari, kita nggak tahu bahwa itu sebetulnya kita sudah bisa mengakses cloud, memanfaatkan cloud. Kita tidak menyadari sama sekali, gitu, ya. Tapi kita sudah ada di sana, sudah memang memanfaatkan itu apa namanya, cloud yang ada. Nah, ini saya akan ceritakan di mana sih server-server yang ada itu. Jadi cloud di sini adalah kumpulan server, ya, kumpulan server yang tidak hanya satu atau dua server, tapi banyak sekali. Bahkan tidak berbentuk komputer, ya. Komputer yang kita kenalkan bentuknya cakep, ya, bentuknya bagus, bisa ada yang berdiri, ada yang tidur, ada yang tipis, segala macam. Bahkan laptop kita pun manis-manis bentuknya, tapi kalau ini nggak karuan, ya. Bukan nggak karuan, tapi hanya kotak-kotak yang sangat membosankan. Tapi di sanalah sebetulnya proses itu terjadi. Seperti lihat di gambar yang sebelah kiri. Itu adalah di Swedia. 10 tahun yang lalu nih, Microsoft dia apa namanya, membocorkan dia punya satu apa namanya, gudang server, ya, atau istilah di sekarang itu namanya servers farm, ya, jadi pertanian pertanian server atau semacam itu, ya. Nah, itu di apa, di dekat Kutub Utara, kata dia. Ternyata di kota Luleå itu di Swedia dia bocorkan salah satu tempatnya begitu. Kenapa dia milih di Kutub Utara sana, bukannya di Amerika kayak di dekat tempat dia gitu segala macam? Pertimbangannya adalah efisiensi. Efisiensi misalnya nih, dari sisi pemanas, ya, pendingin maksudnya. Jadi pendingin di Swedia itu dia bisa menghemat 10%, ya, bisa menghemat 10%. Jadi dengan tempat yang sangat dingin di sana, mereka sudah bisa dikatakan tidak perlu lagi apa namanya pendingin, ya. Kemudian juga
teknologi cloud ini tidak hanya di kutub. Kalau yang di daerah-daerah yang tengah, lintang-lintang kecil, di mana mereka simpan? Mereka simpan di bawah laut, ya. Dengan tujuan apa? Tujuannya tadi meredam panas tadi ya. Jadi panas itu bisa diserap oleh lingkungannya gitu. Jadi dia mempunyai apa namanya memanfaatkan kondisi alam. Memang kemudian ya sedikit berbenturan, kalau yang di laut itu sedikit berbenturan dengan teman orang-orang dari lingkungan ya. Efeknya hangatnya air dan sebagainya. Tapi faktanya begitu. Jadi sudah banyak sekali yang ada di bawah-bawah laut ini. Di daerah Turki, di daerah mungkin di Timur Jauh ini juga sudah banyak ya, Korea, Jepang, dan Taiwan. Biasanya mereka yang lead untuk masalah seperti ini. Di sekitar Amerika juga di apa namanya, Microsoft itu punya project di, kalau nggak salah, di dekat California itu ya. Mereka juga punya project yang menanamkan servernya di bawah-bawah laut ya. Nah, hal ini sebetulnya kalau mungkin ya, Indonesia juga bisa kita buat cloud sama-sama, kemudian komputernya nggak usah taruh di gedung di Jakarta gitu atau di Batam gitu, nggak, taruh di bawah laut loh, kita laut semua. itu kalau bisa ya. Tapi sangat bisa lah kalau kerjasama ya, kita kerjasama, kita tidak tidak anti dengan pemasukan apa namanya teknologi ya, saya pikir bisa-bisa aja ya. Oke, ini cerita-cerita cerita aja nih. Kemudian ini adalah kondisi kondisi cloud yang sebenarnya ya. Jadi dia di sana tidak hanya space, saya katakan tadi tidak hanya untuk menyimpan file, menyimpan pekerjaan kita gitu ya, tapi juga dia di sana ada macam-macam isinya, ya, aplikasinya banyak, platformnya beragam tergantung kita mau platform apa. Kemudian punya infrastruktur yang beragam, terserah kita maunya apa. Ya, jadi kalau kita pakai tadi private cloud tadi ya, kita pakai private cloud, kita tinggal cari. Saya mau yang seperti ini infrastrukturnya, platformnya apa, aplikasinya nanti bisa saya install sendiri. Kita bisa sewa. Ada sewanya jam-jaman, ada sewanya berdasarkan apa namanya besarnya ini, apa namanya besarnya space-nya. Nah itu sangat berguna sekali kalau teman-teman nanti mungkin ada sebagian di sini yang sudah memanfaatkannya ya. Jadi mengolah data citra satelit yang begitu besar, misalkan satu Indonesia untuk satu aplikasi tertentu, untuk satu modeling tertentu, yang hanya bisa jalan di cloud. Kalau di komputer bisa jalan juga, tapi nunggu Lebaran tahun depan baru selesai, ya. Itu salah satu. Nanti ada saya kasih hitungannya ya. Saya hitungannya sederhana mengenai perbandingannya. Oke. Jadi ini sekali lagi ya, tadi cloud itu satu yang isinya bukan hanya tempat menyimpan sesuatu, tapi bisa kita menginstal aplikasi, kita menjalankan, kita mengontrolnya ya. Dan yang punya itu biasanya hanya apa namanya, dia peduli dengan apa namanya, dijamin 100% running gitu kan. Terus juga apa namanya, security-nya bagus gitu. Itu yang punya sewaan biasa seperti itu. Tapi kalau tanggung jawab aplikasi biasanya di kita. Kecuali kalau yang public cloud ya, public cloud itu yang tadi kayak Google Drive itu tanggung jawab mereka, kita hanya pemakai. Nah, di dalam remote sensing, dalam penginderaan jauh, ada cloud, saat ini banyak cloud ya dari perusahaan-perusahaan swasta besar itu, terutama perusahaan yang data gitu ya, mereka punya cloud-cloud yang bisa dia pakai, bisa dipakai oleh orang-orang tertentu tapi bukan umum ya, di seluruh dunia bisa mengakses login ke sana, kemudian memproses citra yang mereka punya. Kemudian ada lagi nih yang dalam tanda kutip rada gila sebetulnya ya, saya katakan ya, karena Google tuh dari dulu selalu mengubah cara berpikir kita. Data yang begitu disusun rapi kemudian dijual-jual-jual sama dia dikasih gratis, nih silakan pakai gitu ya. Nah salah satunya adalah di Google Earth Engine, nanti akan saya berikan contoh di Google Earth Engine. Saya bukan penjual Google ya, bukan salesnya, tapi saya menyontohkan yang bisa kita lakukan dengan free, ya, bisa dengan free. Kamu punya akun Google, kamu punya Google Earth Engine, tapi harus daftar dulu, ya, daftar dulu di Google Earth Engine baru bisa mendapatkan akunnya. Kemudian,
Next, 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 next. Oke, di sini akan saya ceritakan ya. Ini yang saya kenal sejak tahun 90-an ya. Sejak tahun 90-an saya mulai masuk di dunia dunia apa? Dunia gaib ini ya. Dunia gaib karena kita melihat dari jarak jauh nih ya. Melihat dari jarak jauh terus mengetahui sesuatu. Nah, ini jadi satelit itu merekam di atas. Contohnya ini ya, kayak misalkan Landsat spot yang kuno-kuno ya. Taruhlah Landsat ya. Landsat merekam di atas, kemudian dijalankan. Dia jalan berputar polar polar ya. Dia berputar sesuai dengan apa namanya kemiringan tertentu, sementara bumi berputar begini. Jadi dia mengcover seluruh bumi, seluruh permukaan bumi, citranya ya. Dan itu dibagi-bagi tertentu petronya. Nah, ini si citra tadi dia merekam melalui stasiun penerima ya. Kemudian stasiun penerimanya ada di beberapa tempat, bukan hanya di Amerika aja ya. Landsat ini kan punya Amerika. Jadi bukan hanya di Amerika aja, dia punya beberapa tempat ya, termasuk di Indonesia juga ada. Kita kalau nggak salah punya stasiun ini penerima ini di Parepare, kalau nggak salah ya, di Sulawesi Tengah ya. Nah, dari stasiun penerima ini data diterima, kemudian dikirim sama dia ke processing centernya. Ya, data processing center ini perlu waktu pengiriman. Dari sana kemudian selesai diproses, koreksi segala macam, udah rapi nih. Jadi nggak bisa langsung dipakai ya tadi ya. Ini begitu sudah rapi datanya dikirim ke database database mereka yang besar ya. Database juga terdiri di beberapa tempat. Ini dulu belum zamannya cloud nih, belum ya. Mungkin mungkin juga cloud sih, tapi tidak seperti cloud yang kita lihat sekarang. Nah, database ini nanti dia punya account agen-agen data. Ya, mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang masih menjadi agen data sampai sekarang ya, terutama untuk citra resolusi tinggi ya. Nah, itu nanti kita dari user ini kita pesan ke agen data ya. Kita pesan, saya ingin citra daerah Pontianak pada bulan apa namanya ini bulan Juni. Nanti agen data tadi yang mencari, dia mencari, oh ini datanya seperti ini, mau nggak? Kalau nggak mau carikan yang lain lagi dan sebagainya, semacam itu. Begitu oke, okay. Nanti agen data ini yang mengambil data dari si database tadi, entah gimana caranya, bisa melalui pengiriman segala macam. Nanti dari agen data mengirimkan ke Anda, mengirimkannya lewat pos berupa CD-ROM. Ya. Itu zaman dulu ya, 90 sampai tahun 2000-an, 2010 gitu ya. Itu dalam CD-ROM kita dikirimkan. Ya, makin cepat ya. Dulu mungkin sekitar 2 minggu baru kita terima dari sejak pemesanan. Kemudian meningkat menjadi seminggu sampai kecepatan pengiriman banyaknya logistik dan sebagainya itu makin mempercepat. Tapi teknologinya itu aja ya. Sampai sekarang biasanya teman-teman di agen data ini dia memberikan link kepada kita user. Jadi mau dikirim atau mau dikasih link. Kalau dikasih link harganya beda gitu ya. Nah, itu link itu nanti kita download, data itu kita download. Downloadnya ya tergantung internet ya. Kalau misalkan kita di daerah yang susah internet ya ya nangis sedikit lah gitu ya, mendownloadnya itu lama. Soalnya itu lama. Lama dan pulsa habis belum tentu berhasil, tengah jalan putus ya, kayak apa ya. Yang di-download itu kalau data data Landsat ya, data Landsat yang murni, artinya murni itu tidak ada tambahan produk, sekitar 800 giga. Eh sorry, 800 mega ya. 100 mega. Kalau misalkan dia ada produk plus-plusnya itu sekitar kalau full itu ya yang ditawarkan USGS itu kalau full produk itu sekitar 2,5 giga ya, 2,5 giga untuk satu data. Satu data itu adalah satu petro ya, satu kotak gitu, satu cepretan ya. Kita moto cepret itu sekitar 2,5 giga. Bayangkan 2,5 giga di download di tempat Anda ya. Kalau Anda tinggalnya di ada fiber optiknya ya tinggal ngangkang kaki sih gampang ya. Nggak sampai setengah jam juga sudah selesai ya. Di kantor saya mungkin sekitar 1 jam itu dengan asumsi internet nggak ada, nggak mati, stabil ya, listrik stabil gitu ya, itu asumsi-asumsi itu harus kita masukkan dalam perhitungan. Itu sekitar 1 jam bisa bisa diturunkan semua, bisa di-download semua. Nah, kalau sekarang ya, sekarang itu kita banyak step yang bisa kita potong. Banyak step yang kita potong. Tadi misalkan si data tadi kita database, kita bisa langsung cari di database. Ya. Kita cari langsung di database.
Kemudian dengan bantuan ya, dengan bantuan Google Earth Engine ini kita proses di cloud. Tidak kita proses di laptop kita enggak, kita prosesnya di cloud. Terus hasilnya kita simpan di cloud juga. Ya, jadi dari database yang ada. Nah, tapi kalau proses ke databasenya tentu ada proses processing lagi ya. Nah, itu di database juga kita dikasih macam-macam. Mau yang data mentah atau data hasil koreksi atau data produk. Nah, itu tinggal kita pilih. Kita pilih mau yang mana, kita proses, kemudian hasilnya kita dapat. Nggak kebayang kan? Kalau sebagian dari kita yang belum pernah nyoba, saya yakin nggak kebayang. Nanti saya kasih sedikit contoh ya, tapi contoh ya, bukan bukan ngajari ya. Ini contoh jadi supaya apa namanya lebih kebayang lagi seperti apa. Okay. Nah, sekarang kita ada studi kasusnya. Ini saya paling sering bercerita masalah studi kasus ini menarik ya. Sekarang kalau kita mau saya ke Landsat saya Indonesia, tugas kita. Nah, yang saya katakan tadi Petro itu satu kotak itu ya. Kalau Anda yang sudah mengenal sudah oke lah, tapi kalau yang baru pertama kali lihat ya. Petro itu artinya pet dan row. Pet itu jalur yang atas ke bawah itu pet. Row itu yang kanan ke kiri ya. Itu ada nomornya, ada kodenya. Ini untuk satelit khusus, satelit Landsat ya. Nah, itu satu petro itu tadi yang saya katakan kalau dia plus produknya full dia sampai 2,5 giga besarnya ya. Nah, ini ada satu Indonesia kira-kira ada 220 kotak tadi ya, 220 kotak tadi untuk data Landsat aja. Ya. Nah, sekarang kita dapat tugas nih. Gimana kita bisa mosaik data se-Indonesia gitu kan. Sekitar tahun 90 2000 ya, hampir 2000-an ya. Saya ngelihat mosaik satu Jawa ya. Satu Jawa itu ada berapa petro tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sekitar 13 13 petro ya. Sekitar 13 petro ditampilkan di satu poster gitu di kantor saya ya. Dengan teknologi saat itu udah luar biasa. Saya kagum. Luar biasanya apa? Komputer yang bisa proses itu bisa menggabung-gabungkan data itu. Dan itu udah suatu hal yang luar biasa, yang udah yang apa ya, komputernya komputer yang high end banget lah gitu ya, yang high end banget lah. Dia menggabungkan, kemudian kan kalau data satelit ini begitu petronya terutama beda beda pet ya, kalau beda pet itu berarti beda tanggal. Nah, beda petnya itu tidak sekedar ditempel kan, dia harus ada proses lagi untuk menghaluskan seolah-olah petnya yang tidak kelihatan, sambungannya tidak kelihatan. Ini hanya teknik processing-nya aja. Nah, di sana dilakukan itu. Bisa kebayang dari 13 tadi gimana caranya melakukan untuk satu komputer. Nah, itu yang luar biasa. Nah, sekarang kalau kita ditugaskan Anda lakukan mosaik Landsat se-Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Di sini saya mencoba membandingkan ya. Membandingkan apa yang saya lakukan jika saya lakukan secara konvensional dan dengan menggunakan cloud computing. Kita pertama dari sisi kita mencari data terbaik. Data terbaik ini kalau misalkan awannya sedikit ya, terolah awannya di bawah 10%. Dalam satu kotak itu ada awan yang menutupi itu luasannya kira-kira ya, luasannya kira-kira kurang dari 10%, itu yang baik. Nah, ini kita mencari datanya itu bisa berjam-jam, 220 sin, bayangkan 220 sin, kemudian setiap satu sin itu belum tentu awannya bagus, bisa lagi bisa kita harus mundur mundur 16 hari berikutnya, 16 hari kan Landsat ini per 16 hari ya, nah, 16 hari gitu kan, kita mundur 16 hari ke cari yang paling bagus seperti apa. Itu jam-jaman itu bisa mingguan, bisa hitungannya minggu ya, bisa untuk 220 sin ya, yang terbaik. Terus saya lakukan dengan cloud computing. Ternyata kurang dari 1 menit itu sudah bisa gitu. Jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu. Ini ularnya belum keluar nih. Tukang obat ya. Sekarang kemudian step berikutnya. Waktu mendownload nih, kita sudah ketemu nih ya, sudah ketemu ID ID file-nya kita sudah ketemu, masing-masing itu ID-nya dapat ya. Terus sekarang kita download kan. Nah, kita download tadi saya katakan kalau di tempat saya dengan 2,5 giga kira-kira 1 jam untuk satu SIM. Itu satu data doang ya. Satu data. Ini ada 220. 220 kali 1 jam kira-kira 10 hari baru selesai. Asumsinya sekali lagi
asumsi-asumsi yang indah-indah tadi ya, internet yang nggak mati, listrik yang nggak mati, dan tidak ada gangguan macam-macam. Itu sekitar 10 hari untuk 220 seat. Kalau di cloud computing, tadi kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Jangan percaya saya, jangan percaya saya. Kemudian, sekarang untuk kekuatan komputer yang kita miliki, ya, itu juga harus kita hitung loh. Kan ini kan, saya mau investasi pemrosesan Citra, misalkan gitu ya. Nah, ini untuk komputer yang harus saya perlukan apa? Nah, ini komputer yang high levelnya ya, biasanya high level itu yang punya gamers tuh ya. Gamers-gamers itu punya komputer yang canggih-canggih itu. Saya lihat memang speknya luar biasa. Nah, itu biasanya kalau udah mengolah yang besar begini, ya, ini pakai beli PC yang seperti itu untuk mengolahnya nanti, ya. Kalau untuk cloud computing, pakai laptop biasa aja. Laptop biasa aja, laptop yang ya paling yang harga 4 juta yang standar lah ya, harga 4 juta ya itu udah cukup kok. Memorinya 4 atau 6 atau taruhlah 12 lah gitu ya. Atau 6, 6 juga udah bagus banget gitu ya untuk proses ini. Kemudian bagaimana dengan internet speednya? Ini harus kita hitung juga. Kita tadi asumsi-asumsi terindah tadi ya yang harus kita dapatkan. Kalau di cloud computing standar-standar aja, yang putus-putus juga bisa kok ya, yang putus-putus juga bisa muncul ya. Agak lambat sih kalau pakai yang putus-putus ya. Cuman kalau yang high speed ya bet-bet-bet udah. So, terus kita, nah ini image processing software ya, image processing. Saya yakin di sini sebagian besar kita sudah pernah menggunakan image processing software. Yang menjadi masalah kemudian adalah harganya ya. Sebagian dari kita tidak pernah berpikir tentang harga karena memang ya begitulah ya, saya tidak bisa mengucapkannya. Tapi sebagai gambaran ya, satu software itu harganya bisa dari sekitar 20 jutaan sampai 200-300 juta. Satu softwarenya ya. Ada yang di modul yang dijual, ada yang komplit satu, ada yang per modul. Dan yang per modul itu biasanya, oh masa ini kita perlu modul ini, beli lagi terus gitu. Ya. Itu harga sekian. Kalau misalkan dengan cloud computing, yang kita perlukan cuma Chrome atau Firefox. Kita bisa download free. Ya. Kita download free, nggak ada yang bayar kecuali bayar pulsa. Ya. Kemudian semua data sudah masuk komputer, komputer kita sudah running bagus, software kita sudah siap. Sekarang bagaimana waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan untuk mosaik tadi ya, untuk mosaik sama untuk mengedit tadi. Menggabungkan 220 scene itu satu yang luar biasa. Saya katakan satu yang luar biasa. Karena saya bekerja dengan 4 atau 5 scene aja tuh komputer sudah, aduh, sudah nangis-nangis. Ya. Sudah berat sekali. Sudah berat sekali. Nah ini biasanya orang menggabungkan kemudian memotong-motong lagi. Adalah tekniknya macam-macam ya. Yang biasa proses pasti tahu teknik itu. Kemudian sekarang berapa waktu yang diperlukan? Kalau saya sih nembaknya berhari-hari ya. Berhari-hari ini ya. Berhari-hari mungkin hitungannya minggu. Hitungannya minggu. Bisa bulan ya. Tergantung kita kemampuan komputer dan kemampuan si operator sendiri. Kemudian untuk cloud computing, ya kurang dari 1 menit bisa jadi bisa selesai semua, ya, selesai semua itu. Kemudian hard disk 220 sin 2,5 giga dikali 220 sekian. Nah, kita harus sedia hard disk dalam hitungan sekian terabyte. Sekian terabyte. Sekarang mungkin kita udah biasa pakai 4 terabyte, 8 terabyte dan seterusnya gitu ya. Apa namanya? Tapi apakah investasi kita murah? Enggak, mahal ini. Saat ini masih mahal ini. Hard disk yang terabat itu mahal. Kalau untuk cloud computing gimana? Kita cukup punya account Google Drive atau kita beli space di Google Drive. Google Drive itu tahu sendiri kan kapasitasnya 15 giga ya. 15 giga yang free-nya. Kemudian bisa kita simpan pekerjaan kita ke dalam Google Drive secara langsung. Kemudian, nah ini, kalau untuk orang yang apa namanya konsultan, dia pasti langsung lihat harganya totalnya berapa jadi ya yang saya perlukan, ya kan? Kita selalu harus berpikir seperti itu.
secara konvensional diperlukan sekian-sekian, dengan cloud computing perlunya pulsa doang nih kayaknya nih ya. Ya model satu laptop lah oke okay. Tapi kayaknya perlunya pulsa doang nih untuk membeli apa yang perlu dikeluarkan ya. Terus ini perbandingan tadi ya. Sekali lagi ini anggapan saya. Teman-teman bisa silakan punya asumsi yang lain boleh ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan Google Earth Engine ya. Ini beda dengan Google Earth ya. Google Earth itu mungkin dia di belakangnya Google Earth Engine, saya nggak tahu ya, dan saya tidak perlu tahu itu. Kemudian ini adalah satu account ya. Kalau nanti teman-teman yang belum punya dan ingin mencoba harus mendaftar dulu. Jadi masuk di earthengine.google.com. Sana daftar dulu. Approval-nya bisa 1 menit, 2 menit, bisa 2 hari. Saya waktu itu daftar di sana 2 hari baru baru di approve ya. Dan itu Google Earth Engine ini mulai populer dimulai itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Begitu saya kenal, saya saat itu ngelihat ini apaan sih mainan Google baru nih, biasanya paling juga 1-2 tahun dimatiin sama Google gitu ya. Ternyata sampai sekarang masih bagus dan masih dan terus berkembang dengan data yang ribuan gitu ya. Ya oke lah, saya akhirnya apa namanya mulai bermain di sini. Kalau dulu masih saya sekedar saya amati aja. Oke, karena Pak Pramulya nggak menyediakan saya air minum, saya mau izin minum dulu. Silakan Pak, silakan. Ini mau ngirim minuman itu, satu hari nih Pak baru sampai. Repotnya online itu nggak ada tersedia air minum. Oke, saya akan coba mendemokan ya. Saya akan mencoba mendemokan beberapa proses yang apa namanya yang saya pikir sebagai gambaran kita cukup. Saya stop share dulu, kemudian saya akan sharing mana ya? Oh sebentar, sebentar. Ini mesti saya stop dulu. Oke. Share. Baik. Ini jadi apa namanya bentuk Google Earth Engine itu begini saja. Tidak indah ya. Indahnya di mana? Aduh, pokoknya ngeselin lah kalau ngeliat. Gini, saya ngeliat pertama kali udah pesimis saja. Aduh, ini ngapain sih Google ini bikin aneh-aneh aja gitu. Tapi begitulah kebiasaannya Google. Dikasih yang sederhana, tapi cukup membuat penasaran. Baik, saya akan berikan contoh di sini. Untuk collection ya. Untuk collection tadi, maksud saya di sini kita ingin mendapatkan satu tempat ya, satu area ya. Kemudian kita tampilkan citranya dalam bentuk RGB. RGB itu red, green, blue ya. Jadi ada tiga band, kita tampilkan di red, green, dan blue. Nah ini kita tampilkan di sini, ini adalah citranya citra Landsat. Saya ambil citra Landsat yang paling populer ya. Kemudian apa namanya bandnya akan saya tampilkan sebagai RGB itu adalah band 6, band 5, band 3. Ini Landsat 8 ya. Jadi kalau misalkan kita belum berani pakai Landsat 8, pakai Landsat sebelumnya, ini sama aja dengan band 542. Ya, 542 sama, karena dia shift 1 kalau Landsat 8, plus 1 band. Oke, ini untuk menampilkan RGB tadi, kalau misalkan saya menggunakan cara konvensional, ya, saya selalu bandingkan begitu supaya ada gambaran, saya akan datang ke komputer saya cari CD atau kalau sudah ada dalam harddisk saya copy-kan, CD saya copy-kan ke harddisk datanya, kemudian saya running software saya, apapun namanya, saya running, kemudian saya buka di sana filenya, setting ke RGB, saya cari apa namanya data satelitnya di mana, saya tampilkan, ya, itu yang saya lakukan. Begitu saya tampilkan, dia akan tampil RGB di petrol di sana. Nah, kalau dalam ini, dalam Google Earth Engine ini, saya memerlukan 4 baris, ya,
empat baris perintah, ya. Empat baris perintah yang saya perlukan untuk menampilkannya. Ya, jadi ada 6 baris 4, baris 6, baris 8, baris 10 ini untuk mendefinisikan, ini untuk melihat citra terbaiknya. Kemudian ini adalah untuk menampilkan dari di tengah dari menampilkan sesuai dengan titik, sesuai dengan koordinat ya. Ini koordinat kita. Kemudian ini adalah zoom level. Kemudian di sini adalah menampilkannya di layar. Dengan empat baris ini saja ya. Saja saya katakan, empat baris ini saja. Lalu saya klik run. Saya maximize ya. Mungkin sebagian dari kita kenal kota ini ya. tapi masih dalam, bagi saya ini satu cita-cita nanti akan ke Pontianak nih. Amin, Pak. Amin. Kalimantan, saya Kalimantan Barat yang belum pernah. Yang lainnya sudah pernah. Bahkan masuk-masuk sampai di Dadahub sana sudah pernah. Tapi di Kalimantan Barat malah belum tersentuh. Baik, ini adalah menampilkan citra. Bagi kita ini hal yang biasa kok, ya. Nampilkan 3 band RGB 542 atau 653, tampilkan begini. Band 8 lenset 8 653 tampil seperti ini. Kemudian apa perlunya saya tampilkan seperti ini gitu kan? Apa perlunya? Saya akan coba zoom out ya. Saya akan coba zoom out. Saya coba zoom out se-Kalimantan. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Ternyata yang kita lakukan tadi, ya, yang tadi kita hanya ingin fokus di Pontianak, ini berlaku untuk semua. Ya, itu berlaku untuk semua. Karena memang lokasinya tidak saya batasi. Tadi saya hanya ngikat pada titik yang permulaan kita aja. Ya. Ini langsung muncul semua. Satu Kalimantan namanya tergabung semua. Dalam mosaik, ini kondisi mosaik ya. Ini kondisi mosaik. Terus juga antar pad. Kalau kita lihat detail, masih kelihatan bekasnya. Tapi sudah smooth ya. Sudah smooth. Smooth banget nih. Kemudian apa yang saya suka di sini? Tidak ada awan yang kelihatan. Padahal Kalimantan itu paling susah karena awannya kecil-kecil, banyak sekali. Ya, pengalaman saya proses ada 15 scene Kalimantan Timur. Aduh, ya ampun. Itu kondisi ya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Seperti itu. Ini coba kita lihat awannya. Nggak ada awan. Ya. Kalimantan selesai. Bagaimana dengan kita lihat se-Indonesia? Ini se-Indonesia. Tadi tugas kita adalah se-Indonesia. Coba. Kita lihat di sini. Ini bagaimana pendapat Anda? Nah, ini langsung se-Indonesia plus sekelilingnya ya. Se-Indonesia langsung plus sekelilingnya. Maka tugas kita tadi sudah selesai. Kita menggabungkan 220 Indonesia plus kelilingnya ya dalam mosaik. Kemudian mosaik tadi kita edit supaya antar pad-nya dia halus, tidak terlihat garis-garis. Kemudian awannya juga bebas, relatif bebas awannya, relatif bebas ya. Sudah jadi. Ada yang sempat ngitung nggak tadi? Berapa menit kita lakukan ini? Ya, hanya berapa menit ya, kalau sembari saya ngomong tadi juga sudah, kalau misalkan saya running dari empat baris tadi, saya klik run, langsung saya tampilkan se-Indonesia, langsung jadi seperti ini. Jadi untuk mosaik se-Indonesia nggak perlu nunggu berbulan-bulan ya, nggak perlu mengeluarkan berjuta-juta, tidak perlu mengeluarkan ratusan juta, tidak perlu menyediakan PC yang PC gamers yang luar biasa itu, cukup menggunakan Firefox, menggunakan Chrome, running di laptop. Laptop saya juga laptop biasa, laptop saya cuma memorinya cuma 12. Kemudian saya aksesnya pakai modem aja, modem biasa.
hasilnya seperti ini. Seketika langsung muncul. Hasil ini bisa saya save ke Google Drive saya. Ya. Nah, untuk nge-save-nya otomatis kita sesuai dengan kapasitas ya. Tidak mungkin, misalkan saya Indonesia, saya ingin nge-save, kan Landsat itu spasialnya itu 30 meter ya. Kalau saya simpan pada kondisi spasial yang sebenarnya, tentunya ini akan hasilnya besar sekali ya. Nah, kebetulan Google Drive saya juga sudah tinggal 5 atau 6 giga lagi, jadi saya takut tidak cukup sana. Jadi harus saya adjust. Cara ngejustnya apa? Pixel tadi saya kecilkan. Ya, saya kecil, misalkan dari yang 30 meter, saya buat 100 meter, atau saya buat 500 meter, gitu ya. Maksud saya, skalanya ya, skalanya. Jadi, dia nanti akan match. Gitu. Tergantung kita menampilkan ini di mana sih. Kalau ini kita nampilkan hanya sebagai di screen aja, ya tinggal print screen aja udah beres kan. Tapi kalau ingin kita, apa namanya, ingin kita tampilkan di poster yang besar, ya poster yang untuk menutupi dinding kantor kita, misalkan ya kita buat poster, nah ini tinggal kita atur tadi, kita atur skala pixel tadi bagaimana. Nah itu nanti ya. Jadi yang intinya di sini adalah kita tadi memproses awalnya hanya dengan 4 baris ini, ya hanya dengan 4 baris ini tadi, barisnya juga ini kalau kita ke kanan, nah hanya demikian ya. Jadi dengan 4 baris itu kita bisa menghasilkan komposit. Ini saya enter untuk supaya bisa kebaca ya, karena dia tidak wordpress ya. Nah ini dengan 4 baris tadi saya bisa langsung membuat mosaik se-Indonesia hanya dalam waktu. Kalau misalkan hitung-hitungan langsung mulai aja, nggak sampai 1 menit juga sudah selesai kerjaan saya. Yang secara hitung-hitungan tadi harus dikerjakan sekian bulan, nggak sampai 1 menit selesai itu. Nah gitu ya. Jadi ini salah satu gambaran ya. Ini salah satu gambaran. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang sempurna kan. Jadi ini adalah alternatif kita bagaimana kita memproses dengan sangat cepat tanpa kita punya apa-apa nih. Modalnya modal pulsa aja ya. Modal pulsa aja. Oke. Okay. Saya ulangi ya. Saya misalkan di sini saya run tadi. Kita langsung fokus kepada satu titik ya dengan koordinat tadi, kemudian bisa kita zoom out, tidak hanya Indonesia ya, Asia atau di balik dunia sebelah sana di Amerika juga sudah RGB ya, juga sudah RGB. Jadi kita mosaik sedunia hanya dengan perintah 4 baris ini, kita bisa membuat RGB mosaik sedunia, bisa ya. Ini sudah jadi sebetulnya di sini ya, tinggal kita tampilkan aja. Baik. Ini yang apa namanya yang pertama ya. Saya takut waktunya nggak cukup. Oke, saya kasih contoh berikutnya. Bagaimana kita yes abandon. Bagaimana sekarang kita melihat satu tempat ya, melihat satu tempat. Kemudian tempat itu ada pada scene atau ada pada citra yang terbaik ya. Citra yang terbaik ini kita tidak batasi. Luasannya ya, tapi mungkin aja titik yang kita lokasi yang kita berikan itu ada di pinggir dari scene, bisa jadi ya, kita nggak tahu. Misalnya saya ingin jangan di Pontianak, tadi Pontianak kita ini, saya ingin di sini aja ya. Dari sini, misalkan dari sini ya, atau dari Natuna, S ke atas. Nah, kok di sini, salah saya. Kok Natuna tidak tampil? Oh, ini dia. Natuna ya. Misalkan saya ingin tampil di sini ya. Kemudian ini. Saya gunakan bantuan di sini, ini ada markernya ya, ada marker, saya klik di marker, kemudian saya edit. Kemudian saya kasih marker di Natuna. Saya kasih marker, kemudian saya run. Aduh, ini
Kemudian saya run ya, saya run. Langsung kita dapatkan. Ya. Tapi yang didapatkan adalah hanya satu scene. Satu scene di mana titik tadi saya taruh. Ya. Saya taruh tadi di Natuna, maka saya dapatkan Natuna. Ini kalau saya zoom, ya bagus. Dengan kondisi awan yang minimal, ya, yang terbaik, ya. Nah, kalau pertanyaannya terbaik itu terbaik dari mana sih sebetulnya gitu ya? Terbaiknya terbaik dari mana gitu ya? Terbaiknya itu adalah di sini ada, sebentar. Aduh, ini ada yang nutupi ya. Ntar di sini ada terbaiknya terbaik dari mana gitu kan? Ini di sini. Nah, di sini ada filter date ya, ada filter date. Di mana kita bisa definisikan? Dari tahun berapa? Ini saya definisikan dari Januari 1 Januari 2018 ya sampai dengan 30 Juni 2020 kemarin ya. Nah, ini saya definisikan jadi sama dia dicari citra yang terbaik antara data itu. Sekali lagi, terbaik tadi adalah yang awannya kurang dari 10% ya, kemudian dia sesuai dengan lokasi yang kita letakkan. Ya, kita letakkan titik tadi. Sekarang kalau saya ingin mengubah lokasi gimana? Saya tinggal klik dia saja, ya. Kemudian saya ingin pindahkan nih. Saya ingin pindahkan ke Singkawang misalkan. Saya ingin pindahkan ke Singkawang. Lalu saya run. Langsung kita dapatkan. Ya, kita geser kemana aja gampang. Saya mau daerah, misalkan daerah mana lagi. Kita tidak perlu lagi berpikir, oh ini ada di Petro mana ya. Nah, kalau dulu saya selalu pikir gitu, oh daerah sini ada Petro mana ya. Kemudian saya cari Petronya, saya masukkan daerah Sintang nih misalkan ya. Terus di sana setelah saya masukkan baru saya search. Saya search lagi, apa namanya dia, bagaimana kondisinya. Kalau ini kita tinggal memindahkan titik ini, sudah selesai urusannya. Urusan sudah beres gitu ya. Saya nggak mau di Kalimantan, saya mau memproses daerah lain, boleh. Ini saya klik, misalkan saya ingin ke Bali. Sini. Saya run. Nah, ternyata Bali awannya yang terbaik seperti itu untuk di titik tersebut ya, titik tersebut. Atau misalkan saya mau yang indah-indah, saya mau ke Rinjani. Saya mau ke Rinjani, ada nggak yang bagus di sana? Nah, ini kalau saya zoom, oke banget sini, ya nggak? Oke, ini data yang tadi ya, data dari tahun Januari 2018. Kalau saya tarik mundur lagi, saya bisa dapatkan data yang lebih bersih lagi, karena sama itu dicari. Cari yang awannya paling kecil. Oke, sekarang gimana saya mendapatkan? Ya, saya mengetahui itu gimana caranya? Di sini ada. Jadi di sini ada spatial filter. Dia ada berapa yang didapat? Ada 39 data ya. Sini 39 data. Kemudian dari 39 data sama dia di search lagi, di sort lagi berdasarkan awan yang sedikit. Awannya sedikit, kita dapatkan nanti di sini dapat ini awan yang paling baik, awan yang paling sedikit dari data titik tadi. Tanggal berapa? Tanggal 9 ya, 9 Mei 2018. Tanggal 9 Mei 2018. Saya sudah tidak peduli lagi dengan Petro ya. Petro bisa saya tinggalkan. Ya. Jadi saya hanya peduli tanggal, oh tanggal sekian. Itu data yang terbaik. Ini data yang ada di sini. Data tunggal. Ya. Data tunggal. Nah itu, apa namanya, memang sekali lagi tampilan Google Earth Engine ini kurang menarik ya. Kalau bisa dikatakan tidak menarik gitu ya. Tapi ya begitulah ya. Google kerjaannya gitu dari dulu. Ya. Tampilannya tidak menarik. Oke, kemudian ada satu proses lagi. Nah ini prosesnya yang favorit nih kita nih. Oh, saya bisa proses image processing. Proses gimana? NDVI. Nah, oke lah.
saya carikan NDVI, kemudian saya apa namanya saya modifikasi sedikit ya, dapat NDVI di sini, kemudian kalau ini saya run seperti apa? Kalau saya run ini datanya adalah data modis. Kalau tadi Landsat ya, sekarang modis. Ini kalau saya lihat, nah ini. Ini data-data NDVI untuk daerah Kalimantan. NDVI itu bukan berarti kemudian, oh di sini hutan. Enggak ya, NDVI itu bukan masalah hutan ya. NDVI sekali lagi, NDVI itu dia hanya untuk menandakan biomass, ya, kandungan biomassnya seperti apa. Karena hutannya lebat dengan rumput lapangan bola itu nilainya hampir sama. Ya, hati-hati kalau bermain dengan NDVI. Oke, kemudian ini adalah data modis. Satu ada lagi hillset. Nah, hillset itu pakai apa sih? Hillset itu pakai data DM ya. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Saya copy-copy aja nih. Saya dari contoh yang dia punya ya, yang GE punya, saya copy-kan. Kemudian nah, ini ada data, ini adalah data dari data DM. DM-nya apa? Di sini dalam hal ini dia adalah menggunakan SRTM yang versi 4 kalau nggak salah ya. Yang itu tetap 90 meter, tapi dia yang versi 4. Nah, ini data yang ada ya. Layernya seperti apa? Sebentar. Layernya di sini ada yang ini apa cara melihatnya dari berapa derajat ya. Ini 240, ini 180. Artinya apa? Artinya dengan menggunakan Google Earth Engine kita bisa memproses data ketinggian ya, bukan hanya data visual aja Landsat saja atau yang lain-lain. Nah, kemudian sekarang contoh lain lagi. Nah, contoh-contoh ini ya tak hingga banyaknya ya. Nah, ini saya berikan yang punya aplikasi yang berbeda. Nah, di sini saya akan menghitung LST. LST itu adalah land surface temperature ya. Land surface temperature kita coba. Ini sepertinya tampilannya rusak nih desain. Saya nggak tahu nih kenapa bisa rusak nih. Coba saya ganti kita tunggu sebentar. Ini yang membuat lama internetnya. Jadi kalau kita lagi zoom, kemudian dia plus dengan processing mengirimkan gambar, ya ini memang akan mengganggu. Tapi ya memang jauh lebih ini. Tampaknya script saya ini agak bermasalah ya. Saya tinggalkan saja. Sekarang Sentinel. Nah, sekarang orang lagi ngetop nih Sentinel. Saya coba melihat Sentinel. Satu kan radar ya, SAR ya. Coba kita lihat Sentinel 1, saya run ya. Ini untuk apa namanya polarisasinya VV ya, VV. Tapi tanggalnya rata-rata dari VV ya, tanggalnya ini ya, tanggalnya antara 2001 April sampai 30 Mei. Ini kita rata-ratakan. Kemudian yang kedua adalah PV juga, tapi tanggalnya beda, 1 Juni sampai 31 Agustus tahun 2016, ya, kita rata-ratakan dan seterusnya. Ketiganya ini kemudian kita buat RGB, ya, kita buat RGB, kita run, kita hasilnya seperti apa. Tahu kan ini di mana ya, ini Pontianak ya. Pontianak. Ini adalah hasil RGB dari data SAR. Ya, dari data SAR Sentinel 1. Jadi dia bisa memproses
data radar juga. Ya, data radar juga bisa diproses. Nah, ini adalah karena saya bukan orang radar, saya tidak bisa menginterpretasi dengan baik citra ini ya. Yang saya lihat di sini, saya juga tidak begitu tahu VV vertikal-vertikal itu aplikasi terbaiknya apa, saya juga kurang tahu. Mungkin kalau untuk kehutanan atau pertanian tuh VV lebih lebih bagus daripada yang horizontal-horizontal ya. Tapi detailnya seperti apa? Saya terus terang tidak memahami dunia radar ya. Nah, ini dunia yang aneh bagi saya. Oke. Okay. Nah, ini adalah hasil dari olahan. Jadi tadi sudah kita olah data visualnya, data apa? Digital elevation model, kemudian data radar. Ini adalah contoh yang saya berikan. Oke. Okay. Saya akan kembali lagi ke presentasi saya ya. Saya stop share dulu. Saya akan share lagi tadi di mana posisinya. Sebentar. Baik. Ini saya Nah, ini tadi. Tadi ini hasil mosaik tadi ya. Jadi kalau misalkan kita hanya ingin menampilkan dalam screen, ya kita capture aja bisa, nggak perlu kita save-save lagi lah. Ribet amat gitu ya. Kita capture aja, udah selesai. Tapi kalau kita misalkan mau yang lebih detail, bisa kita atur. Si pixel tadi, dia mewakili luasan berapa, dan sebagainya. Ya. Kalau 30 meter dipaksain 30 meter juga, hasilnya ya, ini kan asli 30 meter ya, paksakan hasil 30 meter juga, akan lari dan kemungkinan Google Drive saya tidak cukup ya. Kemudian itu harus kita atur lah. Kemudian di sini, nah ini untuk karhutla ya, ini ada saya menggunakan bukan saya tapi mahasiswa saya menggunakan difference normalized burn index ya. Ini daerah Kalimantan Selatan, ya. Tahunnya saya lupa. Jadi dari 2 tahun yang ada, kemudian dilihat sebelum kebakar dan setelah kebakar, ya. Sebelum kebakar, setelah kebakar, terus dengan tingkat apa namanya kelasnya seperti yang ada di legend sebelah kiri tadi, ya. Sebelah kiri ini ya. Nah di sana bisa kelihatan bahwa tingkat pertumbuhan di sana seperti apa. Ya, tingkat pertumbuhan. Kalau misalkan dia pertumbuhannya tidak cepat, ya, lambat sekali atau mungkin malah rusak, malah jadi lahan terbuka. Nah itu dia menjadi yang ungu ya, atau merah ya, dalam hal ini merah lah. Tapi kalau misalkan dia begitu kebakar, selesai kebakar dia tumbuh lagi, nah itu dia yang warnanya hijau. Nah, hijaunya hijau tua ya, yang paling atas tuh ya. Ini salah satu aplikasi yang bisa diterapkan juga. Kemudian lagi ini adalah apa namanya untuk di Kerawang ya. Untuk di Kerawang kita mendeteksi daerah yang perubahan dari pertanian menjadi yang lain-lain. Bisa menjadi urban, bisa menjadi daerah industri. Nah di sini tidak tampil di layar memang detailnya ya, tapi ini saya memberikan apa namanya gambaran saja bahwa untuk aplikasi yang seperti itu pun kita bisa lakukan di sini ya. Jadi bisa kita delineasi ya, delineasi di sini berdasarkan batas kabupaten, kemudian dari sana kita cari citra yang sesuai, kita kelaskan ya. Ini juga dari mahasiswa saya hasilnya. Enaknya kalau punya mahasiswa ya tinggal hasilnya saya tampilkan presentasi. Oke, di sini apa namanya? Nah ini juga menggunakan Google Earth Engine juga mencari kebutuhan RTH ini di Kota Bogor ya, untuk Kota Bogor. Ini dari mahasiswa saya juga. Kota Bogor itu dia banyak pohon-pohon memang, tapi ternyata setelah dihitung dari analisis sementara banyak kurangnya justru. Karena apa? Karena penduduknya yang besar. Penduduknya sekitar 1.100.000 orang gitu ya. Tapi dengan pohon yang ada atau dengan tumbuhannya ada, kebutuhan oksigen itu tidak baik gitu loh.
Jadi bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen yang sehat, yang sesuai dengan peraturan, dan sebagainya, itu ada modelnya. Kemudian kita cari ini. Nah, untuk mencari luas yang tumbuhan hijau tadi, digunakan apa namanya Google Earth Engine ini. Oke. Okay. Jadi untuk berbagai aplikasi bisa. Nah, ini. Jadi ini adalah satu gambaran ya, di mana kita bisa mengakses data yang ada di manapun, ya. Data itu kita nggak perlu tahu. Data tidak perlu ada di laptop kita, nggak perlu, ya. Data tidak perlu ada di harddisk kita. Data bisa ada di manapun, bisa di Turki, bisa di Taiwan, bisa di Jepang, bisa di Korea, bisa di Amerika, bisa di Kutub Utara, ya. Bebas di mana aja. Yang penting apa? Bisa kita akses melalui cloud tadi, antar awan tadi, ya. Kemudian kita akses, kita proses sesuai dengan keinginan kita. Kita mendapatkan hasil. Hasilnya di mana? Nggak perlu kita simpan di laptop kita. Kita simpan di cloud juga. Dan itu zamannya cloud, kok ya. Zamannya cloud kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kalau dulu saya datang ke kantor nih ya. Datang ke kantor, kemudian masuk ke lab. Saya ke depan komputer saya cari CD, data, saya proses. Saya proses, karena segala macam. Kalau sekarang, nggak mesti seperti itu dulu, nggak mesti seperti itu lagi. Jadi, saya nggak perlu ke kantor, saya cukup ke halaman kantor, duduk di bawah pohon, santai, ambil minum kopi, kemudian saya buka laptop, akses internet, saya proses citra. Beres. Saya tidak perlu lagi ruangan AC yang ada server yang besar-besar, yang suaranya apa namanya sangat berisik itu, saya nggak perlu itu lagi. Itu saya tinggalkan, biarlah itu untuk di ruang server saya di luar aja, saya lebih baik di bawah pohon, santai, bisa sambil ngopi. Dengan laptop saya yang sekedar laptop ini bisa saya proses dengan santai untuk menghasilkan sesuatu yang besar, ya. Nah, ini sebagai gambaran sekarang ya, mungkin sangat cocok dalam kondisi kita sekarang ini, kondisi apa namanya new normal ini ya. New normal kita nggak perlu harus ke kantor kalau misalkan ada processing citra, nggak perlu harus ke kantor, cukup di satu tempat atau di rumah Anda sendiri akses kemana-mana jadi hasil, ya. Nah, itu adalah ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Waktu saya 1 jam untuk presentasi, kemudian saya mengharapkan kita bisa berdiskusi yang lebih banyak lagi ya. Bisa saya kembalikan ke Pak Pram. Monggo Pak Pram, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini pemaparan yang menarik Pak ya. Jadi sebenarnya ini terutama kalau untuk adik-adik mahasiswa ini kan sekarang problemnya kalau khusus mahasiswa ya Pak. Itu kecenderungannya kalau mau kuliah permintaannya, wah ini laptopnya harus Core i9 nih. Ayah bundanya ternyata solusi ini bisa jadi salah satu solusi dalam proses pengolahan data, terutama data-data spasial yang punya ukuran file yang sangat besar ya Pak. Ternyata ini menjadi solusi yang menarik sekali ya. Dan bahkan saya lihat juga proses pengolahannya membutuhkan waktu yang singkat gitu. Ini sangat sangat menolong sekali. Bahkan bukan hanya mahasiswa, mungkin untuk para peneliti, dosen atau teman-teman yang lain yang bergerak di bidang ini. Kemudian seperti yang Bapak bilang tadi, kita nggak mau tahu lah Google Earth ini di belakangnya basis datanya siapa, itu urusan mereka lah. Tapi intinya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada. Apakah Sentinel pun tersedia ya Pak Hartanto ya? Ada. Ya, Sentinel 2, Sentinel 5 ya. Yang sangat, sangat menarik sekali gitu. Jadi ya, membantu benar untuk melakukan proses pengolahan data. Sentinel kan sekarang perkembangannya luar biasa. Karena sampai saat ini mereka mungkin udah sampai Sentinel 2B ya Pak, yang udah di-launching ya. Saya nggak update juga sih tapi. Ya. Sangat menarik sekali. Jadi Bapak-Ibu mungkin kita sebelum kita akan buka sesi tanya jawab ya Pak. Ya silakan Pak. Untuk supaya diskusi ini menjadi lebih menarik. Udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di kita Pak melalui sistem yang udah saya coba rancang. Akan saya coba tampilkan. Ya silakan Pak.
Mungkin Bapak Ibu juga sekalian saya izinkan untuk mungkin bertanya melalui forum chat, tidak apa Bapak Ibu, supaya mungkin ada yang repot mau mengetikkan di apa di dalam sistem. Mungkin ini kita coba tampilkan. Ini pertanyaan pertama ya Pak. Mungkin Pak Hartanto bisa melihat ya Pak. Ya, oke. Okay. Terlihat Pak? Yang di mananya Pak? Di chatnya atau yang di? Ntar Pak, saya coba sharing dulu. Ini belum tersharing rupanya. Okay. Atau kalau dibacakan juga mohon maaf. Silakan. Yang pertama Pak terkait dengan Pak, ini dari Pak Miftah Pak di Bapelkes Cikarang, Kemenkes Republik Indonesia. Beliau ini menanyakan aplikasi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pemetaan risiko di bidang kesehatan dalam pengambilan keputusan perencana atau tidak Pak. Jadi mungkin maksudnya sebenarnya sih kalau aplikasi bisa di pengembangan tergantung dari user sih, tapi intinya seperti yang saya tahu Bapak punya pengalaman, ini bisa dikembangkan di apa di dalam bidang kesehatan itu sangat menarik. Kalau ada case Pak atau misalnya pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman sangat menarik juga. Oke. Okay. Saya jawab langsung aja ya. Ya, silakan Pak langsung. Ya. Tadi Pak siapa saya lupa? Ini dari Pak Miftah Pak. Pak dari ya? Bapelkes ya, Badan anu kali Pak. Pelayanan Kesehatan Cikarang. Ya. Ya, Pak Miftah. Saya pribadi sih belum pernah memproses, tapi teman-teman saya sudah pernah ya beberapa waktu yang lalu. Jadi melihat potensi ya, melihat potensi bahaya dari berbagai macam penyakit. Saat ini pun ada yang sedang melakukan kajian tersebut. Jadi tidak hanya dengan remote sensing, tapi juga menggunakan GIS analisisnya. Nah, kalau terkait dengan yang remote sensing ini, penginderaan jauh ini, saya bisa mungkin memberikan saran seperti ini. Misalkan kita ingin melihat daerah-daerah yang banyak genangan air gitu Pak ya, banyak genangan air. Kita bisa pakai misalkan satu rasio NDWI, NDWI ya. NDWI itu melihat air, keberadaan air di permukaan. Nah, citra yang dipakai bisa macam-macam. Saya misalkan di sini, saya contohkan Landsat ya. Dengan Landsat kita bisa cek NDWI, ada rumusannya. Dengan demikian kita bisa tahu daerah yang mengandung air atau baik air yang full ataupun sebagian itu di mana saja. Nah itu bisa kita cek di sana. Kemudian mungkin dengan berbagai macam teknik yang lain ya, yang ya bisa kita lakukan juga. Intinya adalah untuk kesehatan data satelit ini bisa dipakai. Data satelit bisa dipakai. Ya. Tentunya trik sekali lagi kita bukan trik ya, kalau trik itu kesannya gimana ya? Oke, okay. Itu bisa kita lakukan untuk masalah kesehatan ini Pak. Antara lain tadi kalau citra satelit kita bisa aja misalkan daerah-daerah yang genangan air, artinya kan genangan air yang terkait dengan penyakit kan banyak Pak ya, adanya nyamuk dan sebagainya gitu kan ya. Dari sana bisa kita lihat kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di puskesmas di daerah-daerah tersebut ya, apakah ada kaitannya gitu kan, semacam itu. Jadi kita bisa langsung lihat. Atau malaria gitu ya. Malaria atau DBD gitu kan. Kalau DBD kan lebih cenderung ke air yang jernih gitu ya. Nah, semacam itu. Saya justru menarik sekali kalau bisa Bapak bisa terlibat di sana, artinya bisa melakukan kajian di untuk kesehatan. Mungkin itu Pak Pram. Ya, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak dari Mas Rifki ini di Jati Pamungkas. Izin bertanya Pak, output citra yang dihasilkan Google Earth ini formatnya apa? Kemudian lebih lanjutnya dengan software GIS bisa diolah atau tidak gitu Pak? Ya, citra yang dihasilkan oleh GI ini hasilnya ya outputnya itu bisa macam-macam format ya, tapi yang umum adalah geotiff ya. Dengan geotiff kan ya kita tahu sendiri dia koordinatnya ada di sana kan, koordinatnya sudah nempel di sana di headernya geotiff itu sudah ada koordinatnya.
Kemudian geotiff tadi misalkan kita simpan, misalnya nih, kita simpan di Google Drive. Simpan di Google Drive. Nanti tinggal kalian, tinggal Mas Rifki download aja ke komputer atau mau diolah di sana langsung juga silakan ya. Kemudian tinggal perlakukan aja sebagai apa dia. Ya, perlakukan sebagai apa. Bisa juga kita save dia dalam format vektor. Langsung jadi dari raster to vektor dia ada juga apa namanya satu function yang mengubah dari raster menjadi vektor. Jadi begitu di vektor SHP misalkan ya kita buat jadi SHP, ya tinggal kita olah SHP-nya mau diapakan gitu ya. Apakah mau dihitung nilai yang sama atau segala macam dibuat summary atau segala macam silakan. Yang jadi pasti output pertama geotiff ya Pak yang kita hasilkan ya. Ya. Jadi outputnya itu geotiff, kemudian bisa juga outputnya adalah langsung ke vektor SHP. Oh, bisa ke vektor. Okay. Ya, bisa ke vektor. Jadi geotiff bisa, SHP bisa. Tapi sekali lagi tidak hanya geotiff ya, yang ada yang lain-lain banyak. Dia apa punya converter yang banyak. Oke, okay. Berarti banyak pilihan ya. Tergantung dari user ini data mau dihasilkan dibuat output seperti apa tergantung betul. Dari. Kita lanjut Pak ya ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Iya. Ini ada penanya nih hamba Allah nih Pak terkait dengan setiap aplikasi ini ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin pengalaman Bapak bisa di sharing nih Pak. Karena kan sekarang orang punya pilihan lumayan banyak Pak. Ada yang berlisensi dengan harga yang mahal, lisensi yang dibuat personal ataupun student license nih Pak. Ya. Kemudian ada yang open source, seperti kalau pengolahan mungkin ada Kigis dan kawan-kawan yang lain. Kemudian muncul sekarang trennya yang Google Earth Engine ini. Nah ini sebenarnya kalau menurut Bapak kira-kira kekurangan dan kelebihan ya, sampai saat ini yang terlihat oleh Bapak mungkin bisa di-sharing ke kita Pak. Oke. Kekurangan dan kelebihan dalam pemanfaatan ya, intinya ya. Kalau misalkan tadi dalam masalah beli-beli lagi. Nah, kalau misalkan pemanfaatannya, kalau saya lihat di GE ini dia sudah cukup kalau bagi saya pribadi ya, itu sudah cukup function-function yang disediakan untuk yang saya inginkan. Tapi ada juga yang tidak ada, artinya atau belum ada. Misalkan nih untuk memproses citra hyperspektral, dia tidak ada di sana. Jadi citra kan macam-macam ya, ada multispektral, ada hyperspektral ya. Nah, yang untuk hyperspektral itu belum disediakan di sana. Tapi kalau radar tadi ada, kemudian tadi untuk yang DM-nya ada, kemudian untuk yang optiknya sudah ada. Jadi kalau saya lihat sih untuk kepentingan saya saat ini cukup ya. Saya tidak perlu lagi menggunakan software di laptop saya. Nah, kalau misalkan apa namanya kelebihannya tadi mungkin sudah saya tunjukkan ya. Nah, kelemahannya tadi seperti itu. Satu lagi dari sisi apa namanya tadi yang Pak Pram sebutkan dari sisi license gitu ya. Kalau di sini kita kan nggak perlu memikirkan lagi. Saya perlu beli license itu enggak ya. Jadi kita menggunakan data yang apa namanya yang free, tapi dia free-nya formal ya, free-nya tuh kita aman makainya gitu ya, kita aman makainya. Kemudian datanya lengkap, kemudian software-nya kita nggak perlu lagi mikir-mikir license-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin presentasi di tempat yang formal, misalkan Anda ikut seminar atau ikut workshop internasional gitu kan, padahal pasti mikir, oh ini pakai apa nih? Oh, pakai saya pakai software ini, gitu kan? Udah lama-lama ada aja yang iseng nih ya kadang-kadang ya. Itu dulu waktu beli berapa ya? Oh sekian. Dari mana agennya? Nah, itu udah bingung gitu. Biasanya kita langsung keringat dingin juga. kalau seperti itu ya. Saya katakan tadi harganya antara 20 sampai 200 jutaan itu bukan angka yang kecil gitu kan bagi kita ya. Kan. Nah, betul. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya. Terkait dengan bagaimana keamanan data lah. Mungkin tadi sudah disinggung Bapak sedikit lah terkait keamanan. Ini kan problem sekarang nih Pak. Sebenarnya kita kalau dengan yang perusahaan besar mungkin seperti sekelas Google mungkin kita, tapi kan kita banyak kejadian nih Pak beberapa tahun terakhir. Kita mungkin ini kan bicara data, bicara mungkin hasil kerjaan orang, mungkin
ada hal yang sedang dilakukan. Ya. Ya. Keamanan ini seperti apa, Pak? Kalau Bapak lihat. Kalau bicara keamanan itu sangat relatif ya, karena tidak ada yang 100% aman, ya kan? Dimanapun, apa walaupun disimpan di laptop kita, lagi makan laptop kita dicuri gitu ya. Jadi kalau dari sisi keamanan memang saya nggak bisa ini ya. Tapi kalau dari sisi ya kita harus percaya pada, misalkan kita punya Google Drive, kita percaya pada Google, keamanannya Google. Tentunya dari sisi apa namanya password kita juga harus bagus. Misalkan kita pakai produknya Microsoft, pakai OneDrive, itu juga keamanannya bagus, tapi tetap aja ada yang bisa menjebol. So kalau misalkan ini, saya tahu hacker Indonesia bisa menjebol Google dalam kurang dari 30 menit sudah bisa dijebol itu Gmail kita gitu ya. Jadi hal semacam itu relatif sekali gitu ya, relatif sekali. Kita tidak bisa mengatakan, wah ini apa namanya cloud saya ini aman. Boro-boro cloud, laptop kita aja bisa dicuri gitu kan ya. Ini memang, mohon maaf ini kalau keamanan saya bukan bidangnya, artinya saya percaya ini oke okay, dengan kemampuan password saya seperti ini udah. Kan ada bisa dibuat passwordnya dua ya, kita buat ketikan sama authentication ya, ada angka gitu ya. Nah ya, bisa dibuat double. Oke, ini dari Pak Alvan tadi Pak. Kemudian kita lanjut Pak ya, ke Pak ya. Zumairi ini Pak, terkait apakah di Google Earth Engine ini bisa kita lakukan digitasi, bukan hanya proses yang tadi Bapak tunjukkan, mungkin beberapa contoh ya. Ya, jadinya. Bisa. Ya, bisa. Jadi kita buat digitasi bisa. Digitasi itu bisa macam-macam. Bisa kita bisa jadikan satu area, bisa juga area itu maksudnya wilayah kerja kita gitu ya. Kenapa kita perlu wilayah kerja? Itu gunanya nanti pada saat kita nge-print. Jadi pada saat kita menyimpan file, kita perlu area kerja, misalkan dalam bentuk kotak atau dalam bentuk poligon ya. Itu bisa harus kita masukkan di sana untuk kita save. Jadi dia misalkan tadi saya ingin RGB Pontianak, saya buat kota Pontianak daerah kerjanya segi 4 gitu kan. Kemudian saya save. Nantinya segi 4 hasilnya untuk daerah situ aja. Kalau misalkan tidak saya beri apa namanya batasan, dia tidak akan mau nge-save. Ya kalau dia nge-save satu dunia kan repot ya, berapa besar space yang dibutuhkan ya. Nah gitu. Juga kalau bisa, kalau kita lakukan digitasi, misalnya nih, tadi saya kasih contoh ada satu gambar daerah Kerawang tadi kan ada banyak apa marker-marker ya. Itu mahasiswa saya melakukan titik-titik tadi adalah titik-titik mengambil sampel ya, dia ambil sampel untuk suatu objek. Nah, ya saya lupa di Google Earth ini kita menggunakan machine learning ya, untuk misalkan untuk klasifikasi kita gunakan machine learning. Banyak metodenya, ada random forest, ada banyak sekali metodenya. Bisa kita pakai yang manapun ya, kita coba. Nah, kemudian karena kita menggunakan machine learning, tentunya cara berpikir kita pun berbeda, sedikit berbeda dengan yang konvensional ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang belum pernah pakai software, remote sensing, saya sarankan langsung terjun saja ke Google Earth, biar nggak bingung mikirnya. Kalau mesti mundur dulu ke belakang teknologi yang lalu, kemudian maju lagi itu akan bingung. Tapi kalau orang yang sudah biasa, ya akan dengan mudah bertransformasi ke Google Earth Engine ini. Oke. Okay. Menarik, Pak ya. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Srianto nih. Terkait dengan Google Earth Engine, membutuhkan keahlian coding nggak? Kan sekarang orang kalau udah bicara coding, oh ini urusannya anak IT, ini urusannya anak Siscom gitu. Padahal sebenarnya saya lihat sekarang perkembangan justru banyak yang bergerak di coding juga orang di luar bidang yang tersebut, Pak. Iya, betul. Jadi kalau harus mengetahui punya keahlian atau cukup misalnya punya keinginan untuk belajar, mudah-mudahan bisa dilakukan gitu, Pak. Iya, oke. Okay. Saya juga gitu ya. Saya sekitar 4 tahun yang lalu juga begitu lihat, wah ini coding ini gitu kan. Ya walaupun coding itu salah satu dunia saya zaman dulu ya, zaman kuliah itu dunia saya coding. Tapi begitu ketemu lagi keder gitu kan. Ini pakai bahasa yang baru lagi, gimana segala macam. Pokoknya kepikiran tuh rumit aja. Tapi kita kan punya cara ya. Masing-masing orang tuh punya cara bagaimana membangun suatu coding tadi. Kalau saya caranya adalah cara lompat ya. Lompatnya gimana? Saya cari sampelnya. Ya, dari di Google Earth Engine tadi ada sampel. Nanti kalau perlu saya berikan contoh ya.
kita ada sampelnya di sana, misalkan NDVI. Saya ketik aja NDVI, dia akan tampil kasusnya apa NDVI. Saya klik di sana, muncul skripnya. Dan skrip itu saya pelajari. Saya nggak perlu tahu ngetiknya gimana, nggak perlu. Saya pelajari aja. Oh, bagian ini dia tentang apa? Oh, bagian ini tentang apa? Bagian tentang apa? Hanya seperti itu aja. Kemudian saya modifikasi. Saya modifikasi dengan keperluan saya. Oh, saya perlu NDVI itu, oh berarti band ini dengan band ini. Berarti kalau Landsat, tadi kan modis contohnya. Kalau Landsat, saya gunakan bandnya ini. Ada dua band. kalau misalkan saya gunakan Sentinel, maka band yang saya pakai ini sama ini. Saya ganti aja di sana. Nah, itu udah tersedia, saya run, udah selesai urusan, gitu kan. Jadi saya nggak perlu mempelajari coding dari nol. Saya harus ngetik apa nih ya, kemudian gimana segala macam. Itu nggak perlu. Tapi kalau teman-teman yang memang hidupnya di coding ya, itu pasti jago lah. Kalau dia udah lihat begitu lihat di, pasti lihat sampel juga, lihat sampel, kemudian dia akan lihat, akan membuat coding sendiri. Kalau saya saat ini cukup melihat sampel, itu udah. Jangan takut ya, di Google aja, cari di Google ya, misalkan apa gitu ya, deteksi kebakaran menggunakan Google Earth Engine gitu kan. Itu teman-teman kita ya yang apa namanya orang Indonesia gitu ya, kalau yang takut bahasa Inggris, orang Indonesia pun sudah banyak yang sharing ya, sudah banyak yang berbagi kode ya. Jadi kita langsung dapatkan kode itu, kita kalau misalkan dia izinkan sama dia pasti di-share. Pasti di-share. Kalau sudah di-share kan berarti dia mengizinkan kan. Kemudian kita modifikasi ya, kita modifikasi ya. Kalaupun di sana ada nama dia, jangan dihilangin lah. Jadi sebagai penghargaan kita gitu kan ya. Tapi sudah bisa kita modifikasi gitu. Dan itu cara cepat yang aman kata saya ya. Sepanjang kita percaya bahwa oh ini benar nih jalannya gitu. Mungkin gitu Pak. Sekali ini Pak ya. Berarti tantangan buat banyak orang nih Pak ya, termasuk mahasiswa ya. Peneliti ya. Ternyata tanpa perlu mengetahui bahasa coding sekalipun di bidang dunia apa software, ternyata bisa dipelajari oleh banyak orang juga. Jadi menarik. Bisa juga. Baik Pak, yeah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak, dari hamba Allah berikutnya nih. Bagaimana mendapatkan informasi kondisi batimetri ya? Jadi mungkin beliau pengen, apakah hanya bisa mengolah data yang di lahan atau di, ternyata apakah bisa untuk pakai untuk mengolah batimetri di kawasan pasir gitu ya? Sebagai gambaran gini ya, saya bukan orang laut dan saya tidak dalam tanda kutip tidak memerlukan data kelautan ya. Jadi memang saya tidak pernah otak-atik masalah itu, tapi saya tahu bahwa data itu ada dan di Google Earth Engine sendiri sudah menyediakan data setiap hari ya, sejauh yang saya baca nih ya. Setiap hari di Google Earth Engine itu ada 4.000 data baru. Setiap hari ya, 4.000 data baru. Macam-macam datanya. Data dari segala macam. 4.000 bayangkan. 4.000 itu, aduh kita pakai satu data aja udah cukup gitu kan. Ini ada 4.000 datang setiap hari ya. Jadi, kalau ada orang ngomong, saya nggak nemuin data, saya nggak bisa lakukan penelitian saya, di sana nggak ada datanya. Wah berarti penelitiannya udah canggih sekali tuh. Ya, jadi gimana? Saya kasih ini aja, saya kasih contoh aja gimana cara cari datanya ya. Coba. Saya share ini, saya share dari saya. Okay. Bisa di-unshare dulu, Pak Pram? Ya, sebentar Pak. Bisa Pak? Belum bisa saya share. Oh ya, oke. Sebentar ya. Jadi sudah muncul. Saya share. Sebentar. Exit dulu. Saya share. Oke. Jadi pada
prinsipnya Google itu sudah memberikan kita, sudah memanjakan kita yang luar biasa ya. Imbalannya apa ya? Banyak sekali imbalan yang kita tidak terpikirkan ya. Seperti apalah gitu, misalkan coding-coding ini, jadi mereka jadi punya, bisa menyimpan kode yang sangat kaya sekali. Tapi entahlah, saya nggak tahu pemikiran orang-orang entrepreneur ya, apalagi orang Google yang gila-gila semua ini. Oke, sekarang misalkan di sini, di bagian atas ini ada search places and dataset ya. Kalau saya sekarang mencari data yang paling gampang, Landsat. Tunggu sebentar, maka muncul semua. Dari mulai Landsat 4, Landsat 1, 2, 3, 4, Landsat 7, Landsat 8, dia sediakan. Landsat 8 ada dua, ada dua macam apa namanya olahan. Kemudian kalau kita ingin berdasarkan tempat, di sini ada untuk yang di Jerman. Kemudian tadi apa? Misalkan data Sentinel. Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 5P disediakan semua. Ya, Sentinel 5P untuk apa? Ada yang untuk informasi ini real time nitrogen dioxide ya. Nah, ini kemarin kan ada beberapa analisis teman-teman mengenai nitrogen dioxide, dia sudah ada produknya ya. Sudah ada, tinggal kita pakai saja. Gimana makainya? Itu saya bukan ahlinya. Jadi apa namanya? Perlu percobaan. Kalau Anda ahlinya silakan langsung pakai. Kemudian tadi misalkan apa ya? DIM, ada nggak DIM di sini? DIM banyak nih. Ya, DIM ada. Banyak ya. Ya. Ada yang 3 arc second, ada 15 arc second, segala macam. Kemudian tadi ada batimetri. Batimetri. Sebentar. Atau apa ya? Bahasanya selain batimetri benar nggak sendus ya? Batimetri. Saya nggak yakin ini benar apa nggak ya? Ada barometer. Bukan, beda. Oke, okay. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencarinya. Dia ada saat ini, bukan saat ini, sekian waktu yang lalu dia punya koleksi 40 ribu data, kemudian setiap harinya ada 4.000 data yang baru. Jadi kalau sehari ini saya nggak tahu berapa ribu yang dia pakai gitu ya, yang dia punya. Tapi itu salah satu cara kita untuk memanfaatkan. Untuk tadi coding tadi ya sekalian ya. Mereka GE ini punya examples di sini ya. Ini examples. Examplesnya banyak sekali. Tinggal dicoba ada untuk klasifikasi, untuk menggunakan Modis, menggunakan Sentinel, ya. Terrain visualization juga ada gitu ya. Dan kalau misalkan kita cari di sini, saya ingin mencari misalkan NDVI ya. NDVI. Kalau yang di atas itu yang saya buat. Nah, di bawah sini ada. Yang muncul ini semua adalah NDVI. NDVI, entah untuk apa, pokoknya di sana ada NDVI. Kemudian yang ini yang bisa memakai NDVI, ada apa, data NDVI-nya juga ya, data produknya. Kita lihat Landsat ini udah macam-macam. Ada Modis, Modis kan ada kode-kodenya ya, ada kode produknya. Nah, ini di sini juga banyak sekali kode produk. Kemudian tadi misalkan tentang apa ya, si surface. Tentang si surface ada di sini Ocean Time Series Investigator, ada data setnya segala macam ya. Kemudian ya begitulah caranya ya. Cara kita mencari script. Jadi ini script tinggal kita tuliskan di sini. Kalau untuk data kita tuliskan di sini. Tadi misalkan saya tadi Landsat ya. Landsat tadi kalau misalkan saya klik apa sih yang isinya gitu ya. Bentar, ini misalkan Landsat 8 yang atas oli ya. Dia akan isinya seperti ini, keterangan tentang Landsat. Kalau kita lupa, oh bandnya tentang bandnya, wavelengthnya berapa ya? Di sini ada keterangan wavelengthnya ya. Resolusinya berapa? Semua ada di sini. Jadi kita pakai band berapa aja? Mau pakai band 653 tadi? Sini menggambarkan apa sih? Nah, sini sudah ada semua. Ini keterangan semua. Jadi kalau kita lupa, nggak perlu searching-searching lagi. Di sini sudah ada. Ini image properties ini di headernya image itu ada, ini ada kata-kata begini itu artinya apa? Di sini ada keterangannya ya.
Tadi misalkan cloud cover. Nah, cloud cover ini dia percentage cloud cover. Ya. Kemudian untuk menuliskannya di script, kita pakai bantuan di sini. Ini ada collection snippet ya. Collection snippet ini kita bisa tinggal copy-kan, kemudian kita tuliskan di sini. Misalkan di sini ya, misalkan tinggal di paste saja. Kita buat variabel di depannya, misalkan variabel lancet 8 sama dengan kasih titik koma belakangnya. Beres. Jadi benar-benar kita dimanjakan ya, kita benar-benar dimanjakan mau apa sih, langsung aja tampil di sana. Tak langsung dengan data yang begitu banyak. Jadi saya pikir kalau yang tadi terkait dengan mahasiswa atau dosen atau peneliti yang ingin memanfaatkan data medium resolution, ya ini saya katakan medium resolution, karena dia high resolution-nya nggak ada ya, yang semacam Iconos atau segala macam itu tidak ada. Yang medium resolution, saya pikir tidak ada lagi sangkalan nih Pak Pram ya. Jadi saya nggak punya data, oh, itu nggak ada, itu ada data. saya nggak punya apa namanya, nggak punya komputer, ah, pakai komputer apa aja bisa kok gitu kan. Bahkan saya mengendalikan ini dari HP saya bisa kok. Benar ya, dari HP saya bisa. Dari apa namanya, di HP kan bisa kita install Chrome ya, dari Chrome sana kita login, bisa saya kendalikan skripnya ini, saya tulis di HP, bisa. Bahkan dari HP pun bisa gitu, nggak perlu kita komputer-komputer yang canggih lagi gitu kan. Nah ini satu revolusi yang apa saya pikir yang luar biasa yang kita alami sekarang ya. Menarik sekali nih Pak Artanto. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak Artanto. Ini banyak sekali pertanyaan masuk ini. Kita mungkin agak bagi dengan teman-teman ya. Ada yang di chat ini terkait dengan pengalaman Bapak. Yang kalau untuk tutupan lahan seperti apa Pak? Pernah nggak misalnya ngolah data tutupan lahan? Biasa pertanyaan teman-teman ini kalau bicara tutupan lahan tuh mungkin bicaranya time series kan Pak? Mungkin coba mungkin ada yang bisa di-sharing itu Pak. Time series ya, kalau terutama kalau kita melihat perubahan ya, tadi saya contohkan maksud saya memproses perubahan di wilayah pertanian, artinya itu bisa dilakukan. Kita mau perubahan berapa tahun, misalkan dalam kurun waktu 20 tahun ke belakang, setiap 5 tahun kita lihat, bisa ya. Jadi ya saya katakan bisa, triknya seperti apa, itu lain lagi ya. Yang pasti dalam satu script itu kita bisa tampilkan. Bisa kita kolek dulu misalkan yang tahun 2000 kita kolek, tahun 2005 kita kolek lagi gitu kan, terus tahun 2010 dan sebagainya, masing-masing diproses klasifikasinya gitu, dan semua itu saling terkait gitu, artinya supaya memperkuat konsistensi ya, semua terkait bisa. Jadi kan contohnya misalkan hutan menjadi rumah bisa, tapi rumah menjadi urban ya, hutan menjadi urban bisa, tapi urban menjadi hutan itu kecil sekali ya, semacam itu kan satu konsistensi yang harus kita pegang gitu kan, knowledge base-nya di sana ya, itu bisa kalau untuk jadi bisa dilakukan Pak. Bisa. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Pak Nurdin Sulistiono nih, terkait dengan pemodelan ya Pak, mungkin pikirannya apakah bisa dilakukan seperti yang dilakukan kalau kawan-kawan melakukan permodelan spasial atau spasial dinamik segala macam, apakah di sini bisa dilakukan, apakah pernah gitu Pak melihat contoh proses pemodelan yang dilakukan di Google Earth Engine ini? Ya, Google Earth itu tadi dia ada coding, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa coding, itu bisa. Ya, ini kan masalah coding aja. Kalau kita menerjemahkan satu model dalam satu script gitu ya, itu kita bisa memanfaatkan function yang sudah dibuat oleh Google Earth Engine. Ya, itu bisa kita gunakan. Kalau kita lihat dalamnya rumit lagi gitu kan, kita gunakannya function itu. Nah, tapi nanti dari gabungan function tadi atau modul-modul yang dibuat tadi, kita buat satu modul yang lebih besar lagi bisa dong. Jadi jawaban saya, walaupun saya belum pernah nyoba ya, kalau saya membuat, saya cukup menggunakan function, bagi saya cukup, tapi saya katakan bisa untuk membuat itu. Kalau Anda bisa coding, itu oke lagi gitu. Karena hampir semua software berbasis pemodelan itu biasanya script juga kan Pak, yang ada sekarang ya. Ya, juga. Bukan tools yang tinggal di klik aja, tinggal gunakan. Biasanya kan karena tergantung keperluan dari user itu biasanya. Ya. Dan kalau ada kawan-kawan yang mengembang ke arah sana, wah jadi bisa sharing-sharing nantinya. Iya. Ya, seperti Pak, ini ya. Kalau seperti ini misalkan Pak, kalau yang di Google Engine ya,
dia punya satu modul untuk menghitung NDVI, tadi saya katakan NDVI. Dia tidak hanya NDVI, kita bisa gunakan untuk NDWI gitu loh. Walaupun vaksinnya namanya NDVI, tapi hitungannya sama kok. Nah, dengan sama kita masukkan parameter, kita parameter yang apa NDWI yang kita masukkan di sana hanya dua band gitu kita masukkan dengan hitungan yang sama. Nah, semacam itu. Jadi bisa aja kita gabungkan antara model apa modul-modul yang sudah dibangun oleh GE dengan apa namanya satu script yang kita bangun sendiri. Karena kan hanya bermain di band ya, Pak. Betul. Lain kan sama aja untuk memanggil data dan segala macam nggak ada perubahan mungkin ya. Nggak ada perubahan sama aja. Iya. Yeah. Terus juga satu keenakan lagi ya, kemudahan lagi, kita bisa memanfaatkan data ya, data yang kita bangun di software di luar ya. Misalkan nih kita punya data cek lapangan ya, data cek lapangan ada sekian ratus atau sekian ribu titik nih. Saya punya data cek daerah lahan gambut misalkan ada 1000 titik dalam bentuk poin, saya ada di SHP. Kita upload aja SHP ke sana. Kita upload ke sana, kemudian kita proses. Dalam saya punya dalam bentuk CSV, dalam format CSV, silakan aja kita upload ke sana. Dan langsung bisa kita proses di Google Earth Engine juga. Oke, jadi jadi bisa menggabungkan data yang di luar kita punya. Terus juga kita misalkan punya data citra, data citra apa, citra olahan misalkan hasil klasifikasi kita misalkan dalam dalam geotiff gitu kan. Kita upload ke sana juga bisa. Kita upload juga ke Google Earth Engine juga bisa. Jadi kita bisa kita gabungkan antara yang kita punya, data yang kita punya dengan proses di sana yang kita gabungkan. Wah, menarik sekali ini, Pak. Jadi habis apa webinar Bapak ini semua pada buat user di Google Earth nih kayaknya kawan-kawan. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Sabah Munandar nih, Pak. Kebetulan beliau ini mahasiswa di geografi di UMS. Terkait dengan perlu mempelajari terlebih dasar pemrograman tadi sudah kita jawab ya Pak ya terkait dengan yeah. analisis. Kemudian apa kompatibel? Biasanya kan mungkin setelah itu kawan-kawan pengen ngolah analisis statistiknya menggunakan R analisis segala macam gitu. Saya sih nggak tahu mungkin bisa aja sih sebenarnya dilakukan. Artinya kan dua basisnya satu open source juga kan Pak R analisis ini kan. Kemudian yeah. apakah digunakan untuk dapat untuk perhitungan statistik. Saya rasa seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin kalau ingin membuat geostatistik, mungkin tinggal pelajari skripnya aja. Mungkin Bapak mungkin bisa bantu. Ya betul. Walaupun memang fungsinya masih terbatas. Kalau kita bandingkan dengan R ya, kebetulan juga saya dulu sering pakai R juga. Itu memang masih terbatas. R jauh lebih leading dalam hal ini ya. Yeah. Tapi memang bisa kita gabungkan, benar kita gabungkan dari data hasil yang diolah GEE atau kebalikannya, hasil-hasil dari R kita gabungkan ke GEE juga bisa. Itu apa namanya, kita dibolehkan juga menggunakan, itu ada API-nya ya, di Google Earth-nya ada API-nya, kita bisa mengakses melalui Python ya. Kalau Anda bisa bermain Python, kita kendalikan dari luar aja bisa. Nah, kita kendalikan dari luar, bisa jadi nggak perlu masuk, kita buat script di dalam, tapi kita kendalikan dari luar juga bisa. Wah, itu perlu PR panjang itu Pak ya. Tapi karena untuk kebutuhan harus dilakukan oleh kawan-kawan kayaknya nanti. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait dengan hutan lindung ya, apa mungkin Bapak pernah terlibat dalam suatu proyek atau kegiatan, bisa nggak misalnya untuk mengetahui lah, mungkin kawan-kawan pengen tahu kalau dengan data yang ini sebenarnya memindahkan aja bisa kali Pak, kalau kita punya basis data hutan lindung tinggal ngecek aja kayak gitu, mungkin di Google Earth Engine bisa dilakukan atau enggak, mungkin Bapak punya jawaban yang bisa diberikan ke kawan-kawan. Kalau misalkan dia dalam bentuk kawasan ya, tentunya nggak bisa ya, karena kan kawasan itu adalah penggunaan lahan ya. Iya. Yang kalau dalam remote sensing yang kita bicara adalah tutupan lahan ya. Jadi antara tutupan dengan penggunaan kita bedakan. Yeah. Kalau namanya kawasan hutan, tapi belum tentu di sana ada pohonnya, ya kan? Tapi kalau misalkan untuk pohonnya sendiri, nah itu bisa kelihatan, bisa kita analisis gitu. Jadi tergantung Anda mau seperti apa gitu kan. Jadi menganalisis apakah misalkan luasan pohon dalam kawasan, nah itu bisa kan? Luasan pepohonan dalam kawasan hutan lindung A itu adakah pengurangan atau penambahan? Nah itu bisa, ya. Tapi kalau di
gunakan untuk analisis kawasannya bertambah apa enggak. Misalkan ada peraturan baru kawasan bertambah segala macam, itu kita nggak bisa, kita nggak tahu. Bukan kita, apa komputer nggak tahu kan si si Iya. ini nggak tahu kawasan. Nah, ya. Jadi Karena memang memang tadi harus. saya selalu garis bawahi land use, land cover itu tidak bisa dicampur aduk, harus dipisah. Ya. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Nanti Pak Oke, terkait Pak. ini ada dari Mbak Adelia ini terkait dengan akurasi data. Mungkin maksudnya kira-kira akurat enggak kalau kita ngolah di Google Engine dengan di seperti di software yang biasa digunakan. Kemudian untuk resolusi Landsat ini mungkin maksud mungkin ada pertanyaan yang terkait yang tadi itu Pak yang resolusi 30 kali 30 Bapak buat scale-nya jadi 100 kali 100 apakah itu mengkari mungkin lebih memperjelas persepsi Mbak Adelia ini mungkin ada yang tadi ada yang miss sedikit mungkin ya. Ya. Kemudian dibandingkan dengan hasil NDP Alda DJJ mana lebih baik dengan secara manual? Mungkin maksudnya kalau kita kerjain di ArcGIS atau di ArcView apakah maksudnya di QGIS apakah sama Mbak hasil datanya gitu ya. Ya. Kalau lihat dari apa indeksnya sih harusnya sama ya keluarannya Pak ya. Ya betul. Dan terakhir mungkin bolehlah di share script yang tadi yang dipakai tadi Pak utamanya Landsat, Sentinel, ketinggian dan lain-lainnya. Apakah Bapak bersedia kalau seandainya scriptnya di share ke kawan-kawan? Itu mungkin pertanyaannya kali Pak. Silakan Pak. Oke. Tadi masalah yang hasil hitungan ya, di mana-mana akan sama ya, namanya memang hanya menghitung aja kan. Yang penting adalah datanya sama. Kalau datanya beda, otomatis hasilnya beda ya kan. Datanya sama, kita mau menghitung di software konvensional, software yang terinstal di laptop kita dengan yang di GE pasti sama gitu kan. Kalau misalkan di GE kita proses misalkan tadi klasifikasi gitu ya. Perbedaannya adalah kalau di GEE itu machine learning-nya sudah include ya. Kalau di software biasa kita mesti gunakan software khusus. Ya kan? Sampai saat ini loh, sampai saat ini ya kalau saya lihat dari perangkat-perangkat lunak yang besar-besar nih ya, itu mereka untuk machine learning masih nggak ada ya. Ada yang kita bisa mengolah machine learning dengan mendownload lagi software lain yang ada yang free, ada yang berbayar gitu kan. Nah, kalau ini dikasih gratis, ini gratis benar-benar dengan metode yang banyak gitu kan. Mau random forest boleh, mau apa segala macam boleh, inputnya pun datanya mau berapa ribu terserah gitu ya. Jadi di sana kita diberikan satu kebebasan yang fantastis lah. Yeah. Bahkan ini menarik Pak, ini kebetulan kita ada pertanyaan nih dari Pak Bakri, ini kebetulan beliau ini sepertinya guru Pak, guru di SMK, karena kan problem biasa sekolah-sekolah, pengetahuan saya Pak, mudah-mudahan saya salah itu, terkait dengan di sekolah itu kan biasanya hardware Pak ya, ketersediaan hardware bagi mereka ya. Saya merasa kalau seandainya mereka disediakan internet ini menjadi hal yang menarik nih Pak, untuk solusi bagi kawan-kawan di sekolah ya, terutama di tingkat SMK. Untuk mengolah data tadi yang Bapak bilang tadi kan, kalau seandainya dilihat dari pertanyaan beliau ini kan mungkin mungkin yang enggak belum tergambarkan beliau mungkin ada tutorial tahapan gitu Pak. Sebenarnya sih di YouTube udah banyak sekali sih beredar. Berapa peneliti di luar pun udah menggunakan Google Earth Engine untuk mengolah data ini. Mungkin kira-kira pertanyaan beliau ini untuk mendekatkan proses pengajaran di SMK ini seperti apa Pak? Mungkin Bapak punya pengalaman pernah membuat modul atau misalnya ada sharing dengan kawan-kawan guru atau mungkin bisa dibagi Pak di webinar ini. Ya, memang apa namanya saat ini kita sudah tidak bisa mengatakan bahwa itu hanya levelnya mahasiswa gitu ya, nggak bisa ya. Karena sudah terbukanya tadi ya, kita pengetahuan udah luar biasa di Google, apapun dicari ada gitu ya. Kemudian dikasih fasilitas macam ini gitu kan. Jadi saya yakin tingkat SMA pun itu atau SMK itu sudah mampu untuk mengolah ini ya. Walaupun secara keilmuan tadinya ya, keilmuan zaman dulu itu belum saatnya gitu ya. Belum saatnya. Kemudian tadi kalau kemudahan tadi saya katakan tadi kita banyak samples ya, banyak contoh-contoh ya. Jadi kalau misalkan Bapak seorang guru SMK dan cukup waktu untuk mencari sampel-sampel tadi, itu
Banyak sekali. Sampelnya bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Artinya penjelasannya dalam satu web itu dijelaskan, oh ini paragraf ini tentang apa, bah. Sekian baris pertama adalah tentang apa gitu. Sekian baris berikutnya tentang apa. Itu ada teman-teman kita tuh banyak sekali. Ada komunitas Google Earth Engine di Telegram, ya, kalau misalkan Anda punya Telegram, di sana gabung aja di komunitas Google Earth Engine ya. Saya juga baru gabung kemarin, saya lihat, wah ini peminatnya banyak juga nih. Kemudian, apa tadi ya, intinya sekarang kalau Anda adalah dosen, Anda bisa memerintah apapun untuk mahasiswanya. Jadi mahasiswa tidak bisa menolak bahwa data saya nggak punya, komputer saya nggak punya, dan sebagainya. Yang penting nanti sekolah sediakan aja pulsa. Yeah. Ini bisa nggak nih? Jaringan ya Pak, penting ya. Jaringan ya, internet atau, tersedia ya. Atau kalau misalkan di kampus, silakan Anda ke kampus saja, wifi gratis gitu kan. Saya tugaskan Anda lakukan ini. Udah. Oh, data saya nggak ada data free. Mau berapa ribu data silakan. Yang menjadi pertanyaan mungkin Pak ya berikutnya sebelum kita masuk ke forum apa form pertanyaan ya. Kalau resolusi tinggi memang nggak tersedia ya Pak ya, kalau untuk belum ada ya. Ya. Dan mudah-mudahan akan kan, ada Pak ya. Saya yakin ya, akan ada. Satu saat mungkin akan ada mungkin nanti. Ya, itu dulu ya sekitar 10 tahun yang lalu ya itu Lancet itu satu apa petronya Lancet itu ya satu CD lah bisa katakan ya. Satu petronya Lancet itu harganya kalau di Indonesia tuh harganya sekitar 5,5 juta. Itu satu data loh, 5,5 juta rupiah. Kemudian turun lagi, ada kami waktu itu akan kerjasama dengan MSU, Michigan State University. Kemudian kita dengan kerjasama itu kita bisa jual, bukan kita, maksudnya konsorsium itu bisa menjual harga sampai 500.000. Itu udah mahal. Lah sekarang free, mau Anda ambil berapa petro silakan gitu. Kita ingat yang Lancet lama yang gunakan ini ya Pak ya, negatif itu dulu ya. Ah betul ya. tip ya, menggunakan tip ya. Ya itu kan yang anu. Wah itu ya, saya bilang kalau dibanding sekarang anak-anak ini udah banyak dibantu dengan kemudahan ya. Tahun 90-an ya, akhir 90-an kalau kita baca data Lancet itu pakai tip itu kan. Bacanya aja 1 jam, aduh minta ampun. Itu pun belum gagal-gagalnya ya. Baik Pak, kita masih ada waktu Pak, kita masuk ke forum tanya-jawab Pak. Saya coba share itu dulu Pak. Kita lanjut lagi ke... Ya. Ini dari Pak Bambang Pak, dari Kementan. Oh, ya. Apresiasi dengan presentasi Bapak terkait dengan cloud ini, syarat spesifikasi hardware mungkin tadi sudah dijawab Pak ya, selain jaringan internet sudah nggak ada halangan lagi Pak ya, nggak ada halangan lagi pun juga bisa ya. Yang tadi udah Pak Sabaha Munandar juga udah Pak, tadi di forum chat udah kita bantu jawab ya, dia juga sepertinya udah, mohon maaf Pak saya coba lewati yang sudah dijawab. Kemudian yang sebenarnya udah dijelaskan nih Pak mungkin terkait data SAR ya kan, sementara ini yang mungkin apa tersedia dari Sentinel ya, saya nggak tahu apakah ada vendor lain yang men-share data seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa sekarang Pak, mungkin Bapak mungkin ya, bisa. Saya juga masih karena saya bukan pemain radar, jadi memang saya tidak mencari data radar ya, tapi yang saya lihat memang dari Sentinel 1 sudah ada di sana, jadi kita masih kita artinya JE dapat mendukung pengolahan data SAR ya, itu sudah. Oke, Pak. Kalau misalkan kita punya data sendiri, kita upload aja ke sana. Bisa juga. Oh, dia menyediakan fasilitas itu Pak ya, untuk kita terlibat sharing apa sharing berbagi ya, bukan hanya script ya berarti ya. Bukan data kalau, juga. Nah, yang ini yang asik tuh gini ya Pak Pram dan teman-teman semua ya. Kalau misalkan kita bisa sharing misalkan gini, kita akan membuat suatu land cover detail untuk daerah Kalimantan misalkan ya. Kemudian Untan, Unmul, sama ya kalau di Banjarmasin apa? Universitas saya lupa. Saya menjadi lupa Pak. Okay. Pokoknya di setiap semua universitas tadi ya. Kerjasama gitu kan. Mereka masing-masing bekerja pada regionnya tapi dalam skrip yang sama. Skrip tadi di-share ya, di Google Earth Engine tadi.
di-share, kemudian masing-masing membuat data sampel. Kan yang tahu kan daerah yang masing-masing kan. Si orang Banjarmasin nggak sedikit pengetahuannya tentang Pontianak dan sebaliknya juga begitu gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu masing-masing daerah, kita share, kita buat apa sampel-sampel, kita buat sampel-sampel, sampel bisa berupa titik atau poligon, kemudian kita running sama-sama. Itu detail sekali, detail dan lebih terpercaya gitu ya, karena dilakukan oleh orang-orang yang tahu daerahnya kan, semacam itu. Menarik sekali, jadi, apalagi kalau bisa bermitra dengan dinas-dinas terkait ya Pak ya. Nah, betul. Nah, itu menarik sekali. Ya. Wah, ini bisa jadi ide yang bisa segera direalisasikan harusnya nih oleh kawan-kawan di Kalimantan khususnya. Iya, betul. Oke Pak, saya lihat lagi di forum chat, sepertinya nggak ada pertanyaan nih Pak, tapi ada permintaan nih dari teman-teman nih Pak terkait dengan materi. Kesediaan Bapak kira-kira bersedia nggak untuk materi di-share ke kawan-kawan nantinya? Kalau materi apa namanya materi presentasi, oke okay, saya bisa share ya. Kalau yang skrip tadi karena saya ngambil dari tempat-tempat lain ya, jadi mungkin masih kurang kurang bagus kalau untuk di share gitu. Maksudnya formatnya segala macam gitu ya. Okay. Jadi kalau kalau yang saya skrip tadi saya sarankan di searching aja di Google Engine karena saya dapatkan dari situ semua. Itu saya modifikasi. Saya nggak tahu kalau di saya nggak mendalami juga Pak ya, terkait dengan di GitHub, apakah ada juga emang sharing skrip-skrip seperti itu gitu? Apakah semuanya udah tersedia di Google Ad Engine atau bisa mencari bebas, di... Pak. Bebas aja Pak. Ya. Di GitHub ada, kemudian yang lepas juga yang membuat website sendiri ada. Jadi membuat website sendiri, Google juga menyediakan, Google Developers, ya, dia menyediakan juga contoh-contoh aplikasi, banyak sekali. Yang penting pada saat kita searching di Google, in Google Earth Engine gitu ya, itu langsung dia akan tampil contoh yang banyak sekali. Misalkan kita mencari LST ya, Land Surface Temperature gitu. Misalkan kita cari lagi batimetri tadi, saya yakin itu ada. Ya, karena teman saya ada yang in charge di pekerjaan batimetri gitu. Jadi saya yakin berarti di sana ada. Begitu. Menarik berarti Pak. Ini bisa, wah ini kalau seandainya komunitasnya terbangun dengan sangat baik, sharingnya juga. Dan saya salutnya ini sekarang, saya perhatikan di Google Ad Engine ini anu Pak, setiap orang dari berbagai negara pun saling sharing, itu yang saya salut itu Pak. Ya, betul. Berbagi bahwa dia mengembangkan ini di sharingnya di dalam forum, di dalam apapun. Ya. Sehingga orang juga, tinggal memodifikasi atau memperbaiki apa yang dia sudah dikerjakan. Dan juga gini Pram, apa namanya, yang di sharing itu tidak hanya sekedar website, tetapi juga jurnal gitu ya. Yeah. Jadi dalam jurnal, jadi kita kalau mencite apa mencite itu kan lebih 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 formal kan ya. Yeah. Kita mencite satu tulisan orang, dia ada kasih contoh skripnya seperti ini, lengkap gitu kan. Jadi kita jalankan bagus gitu. Nah, itu yang sangat menarik di sana. Kalau kita cari misalkan di troll yang paling gampang di Google Scholar gitu. Google Scholar itu banyak sekali tentang Google Earth Engine aplikasi-aplikasinya ya. Jadi memang sudah saatnya kita mengikuti tren ke sana ya. Saya pernah dapat pertanyaan ya beberapa kali, apakah ini menandakan akan matinya software ya, akan matinya software yang sifatnya konvensional yang berjalan di laptop kita gitu. Kalau masalah mati atau enggak itu memang agak repot ya, karena kita tidak pernah tahu umur sesuatu ya. Jadi misalkan gini, kita tahu software dulu namanya, saya sebut aja ya, namanya adalah ER Mapper ya. ER Mapper tampil luar biasa dulu. Semua dikuasai ER Mapper. Karena apa? Karena proses yang cepat dan sebagainya, dengan penyimpanan yang sangat sedikit. Nah itu sangat disukai oleh kita semua. Tapi ternyata bisnis berkata lain. ER Mapper dibeli oleh Airbus. Begitu dibeli, hebat kan? Jadi sama-sama image processing, membeli. Yang satu dibeli sama yang lain. Begitu dibeli, dimatikan. Sampai sekarang, udah nggak ada keluar lagi gitu. Dan bentukannya jelek gitu ya. Maksudnya nggak ada pembaruan bentuk, namanya, GUI-nya itu masih GUI lama gitu. Kan mati dia. Nah, itu kita nggak tahu kan. Artinya, bisa aja. Terus misalkan kalau terkait dengan cloud-cloud ini tadi, apakah GUI itu bakal bertahan lama gitu ya? Ya, mudah-mudahan ya. Kita nggak bisa memprediksi itu. Saya bukan orang bisnis di sana ya, jadi saya nggak bisa memprediksi itu. Karena kita tahu, kita bandingkan misalkan dengan
perusahaan lain misalkan ya, Yahoo misalkan ya, Yahoo yang dulu begitu raksasa ya, tiba-tiba sekarang ambruk ya, ambruk sekarang dijual ke perusahaan kecil gitu kan. Artinya dari harga yang sekian puluh miliar dolar jadi cuma 4 seberapa gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak nggak masuk akal di kita kan, tapi itu terjadi gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah killernya daripada software-software sekarang. Bisa ya, bisa jadi ya, karena ternyata memang sekian waktu sekarang sudah tidak perlu lagi menggunakan software-software tadi. Tapi bisa juga enggak, bisa juga enggak ya. Ya itu apa namanya, bisnis itu luar biasa. Kita memang mengikuti aja, kita pencinta apa namanya teknologi aja. Ya intinya mungkin disarankan ke teman-teman, wah, mumpung ini gratis dan apa ya, nggak perlu beli lisensi kan Pak kita, jadi mungkin ya, saat ini mencoba belajar dan mungkin bisa menggunakan beralih lah intinya Pak ya. Betul. Untuk membeli software berlisensi itu kan harganya, saya rasa setiap vendor punya harga yang fantastis Pak. Betul. Software yang ada ya. Orang mau beralih dari grupnya Esri ke Kigis, belajar lagi. Banyak yang berubah kan Pak. Ada yang nggak powerful juga di beberapa software. Sekarang ya, kan ini, kalau semacam Esri, dia punya Artinfo online gitu kan. Itu juga sama aja dengan ini. Tapi dia bergerak di GIS gitu kan. Sama aja. Dia juga menyediakan fasilitas untuk itu. Ada free-nya, ada yang berbayarnya gitu kan. Iya, betul. Sekarang mereka lagi nyobakan mengembangkan machine learning kan Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, tapi begitu kita lihat juga, wah ini ternyata mungkin ada beberapa teman-teman yang di perkebunan bercerita bahwa, oh ternyata enggak powerful juga Pak Pram, ternyata punya kelemahan juga, ternyata kita mau beli berisiko juga ini. Kondisi sekarang ya Pak, kondisi kebun yang sedang pasca COVID kan sedang mengalami anu juga. Baik Pak, ini masih ada pertanyaan, mungkin satu kita fasilitasi ya Pak. Ya, tadi minta akses masalah Telegram, WhatsApp dan tadi nih Pak. Oh, tapi udah di-sharing oleh Mas Teguh Adi Prianto kayaknya. Untuk bergabung di forum. Bapak Ibu mungkin silakan, mungkin yang seperti yang Bapak bilang tadi pengen bergabung di Telegram, WhatsApp apa aja. Nanti bisa mungkin Mas Teguh mungkin udah ada men-sharing satu grup di Bapak bisa coba sebelum kita beralih ke akhir dari webinar ini. Kira-kira Pak, ada closing statement atau apa yang ingin disampaikan ke kawan-kawan Pak sebelum kita mungkin mengakhiri diskusi di webinar ini? Jangan takut dengan perubahan ya, termasuk dalam perubahan citra satelit ya. Jadi kita tidak boleh takut dengan perubahan gitu ya. Selama ini kita hanya pakai software konvensional, begitu ada hal yang baru dan memang sangat menguntungkan kita ya, sangat membantu pekerjaan kita, kenapa enggak kita berubah? Ya kan? Apalagi di masa-masa sekarang ini kita mobilitasnya kurang dan sebagainya. Ini sangat membantu kita dalam pekerjaan dari sisi analisis remote sensing untuk semua pihak, mahasiswa, peneliti, dosen ya, semua diuntungkan di sini. Tapi ini tidak mengambil porsi agen data ya. Agen data dia masih bisa menjual data resolusi tinggi kan. Kecuali kalau yang pemerintah dia harus pesan ke 8. Tapi kalau yang non pemerintah kan masih banyak kan. Nah itu masih tidak membunuh, saya pikir tidak membunuh. Tapi kalau untuk yang kita, silakan, harus kita berani berubah. Jangan takut dengan coding. Coding itu banyak, kita bisa saling membantu kalau coding. Baik, Pak Artanto, terima kasih nih Pak Artanto Sanjaya, selaku apa yang disampaikan Pak ya, terkait materinya sangat luar biasa Pak. Ini mungkin banyak membuka cakrawala berpikir kawan-kawan nih Pak di bidang tadi citra satelit ya, termasuk mungkin coding yang tadinya tahu citra satelit, tidak tahu coding, harus belajar, ternyata, oh ini ada fasilitas yang disiapkan Google Earth Engine, kita harus gunakan gitu. Saya rasa menarik sekali Pak, mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini banyak men-trigger kawan-kawan ya, mulai dari mahasiswa, peneliti, maupun pihak swasta mungkin yang nantinya biasanya berat dengan menjalankan proses pengolahan dalam suatu data, harus membeli software, sekarang mungkin ada pilihan ya untuk mengolah data-data tertentu, itu mungkin sangat membantu ya. Semoga ini menjadi amal ibadah buat Bapak, Pak. Amin. Disampaikan ke kawan-kawan,
Sebelum saya tutup juga kepada para peserta sekalian, ini jumlah peserta yang hadir Pak, totalnya partisipannya 91 dari total 198 yang daftar. Mungkin kita nggak tahu apakah yang lain nggak hadir karena mungkin ada sesuatu dan lain hal ya Pak. Saya sampaikan dulu Pak, ada salam dari Bu Dekan Pak, karena kebetulan beliau hari ini berbenturan kegiatannya dengan apa yang jam yang sama dengan webinar yang kita lakukan sekarang. Beliau mohon maaf. Mudah-mudahan ini bukan akhir ya Pak. Mungkin ini awal dari, mungkin setelah ini mungkin ada diskusi, ada pertemuan, ada seminar yang lainnya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Yang tadinya niat Bapak ingin datang ke Pontianak langsung di ijabah nanti mungkin jadi benar-benar jadi hadir ya di pemateri di Universitas Tanjung Pura, mungkin pada satu saat nanti insya Allah Pak mudah-mudahan tercapai. Baik, pada Pak Artanto terima kasih. Mohon maaf Pak kalau seandainya di dalam proses webinar ini ada yang kurang berkenan ya Pak ya. Mungkin ada gangguan dan segala macam, kami mohon maaf selaku panitia, karena kita ini hanya dibantu oleh dua Pak operator, satu mahasiswa, satu oleh teman di UPT TIK, komputer Pak, Puskom lah, pusat komputer kita. Kemudian, kawan-kawan mengharapkan Pak, mungkin nanti terkait materi, kalau Bapak bersedia, Bapak mungkin mengirimkan email, nanti saya yang akan men-sharing ke kawan-kawan, Pak. Kalau biasanya saya video dan materi akan saya sampaikan beberapa jam setelah kegiatan selesai. Kemudian untuk sertifikat, Pak, kepada Bapak selaku pemateri dan kawan-kawan selaku peserta, berdasarkan absen yang sudah diisi tadi, nanti akan segera saya kirimkan. Biasanya adik-adik panitia ini kerjanya running nih, Pak, karena webinarnya banyak, jadi antriannya pun banyak. Saya mohon maaf, Pak, kalau agak telat ya, Pak. Mudah-mudahan sampai dengan hari Jumat udah terselesaikan semua PR-PR kita terkait dengan sertifikat ini. Okay. Salam buat keluarga Pak di sana. Mohon maaf kalau seandainya kita belum bisa bertemu. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu ya Pak. Terima kasih pada Pak Artanto. Sampai ketemu lagi pada kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan kita berjumpa pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Pak. Mari silakan.